Selamat malam Intiline People, apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tentunya berlimpah berkah. Senang sekali saya Rizky Putri bisa menyapa Anda dalam program Intiline Talk Show. Malam hari ini kolaborasi antara Praxis by Intiline bersama dengan Rumah Sakit Darmo Surabaya. Dan kita bakal ngobrol seru selama kurang lebih 2 jam ke depan untuk bicara tentang unforgettable pregnancy, bahagia melahirkan dengan minimal nyeri. Hari ini narasumbernya gak cuma satu loh, tapi ada dua. Dan selain dua dokter yang akan berbagi banyak cerita menarik untuk mama-mama, kayaknya parents ya kalau ngomongin soal pregnancy itu kan gak cuma ibu saja yang menikmati prosesnya, tapi ada pendampingan dari pasangan atau suami supaya proses itu bisa dijalani dengan penuh makna. Jadi malam hari ini yang hadir ada dua dokter nih ceritanya. Nanti saya akan sebutkan siapa beliau berdua, tapi yang pasti akan ada tamu-tamu istimewa lain juga. Nah, untuk Anda yang bergabung sampai dengan akhir acara ini, kami nanti akan undi siapa tahu rezeki Anda, karena akan ada voucher yang akan diundi. Selain voucher-voucher food and beverage atau juga voucher belanja, akan ada voucher juga persembahan dari Rumah Sakit Darmo Surabaya. Jangan sampai dilewatkan ya, simak terus sampai akhir. Well, kita akan mulai dulu sesi pertama kita sebelum masuk ke puncak webinar atau talk show malam hari ini. Saya pengen undang terlebih dahulu karena sudah bersama dengan kami koordinator marketing Praxis. Nah, beliau akan berbagi cerita tentang project Intiline Praxis Apartment supaya papa mama ada bayangan untuk investasi ke depan ya, untuk bisa dinikmati bersama keluarga atau mungkin potensi sewa yang menghasilkan cuan. Malam ini saya langsung aja menyapa ya Bapak Leonardo Joseaku. Leo, selamat malam. Malam, Bu Putri. Apa kabar? Baik-baik. Bagaimana kabarnya Bu Putri? Aku baik, sehat juga, dan rindu, pengen ketemu, pengen ngobrol. Ko Leo, boleh dong sharing-sharing tentang proyek Praxis Apartment malam ini, silakan. Baik. Selamat malam Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita pada acara yang pada acara webinar dengan Intiline Praxis dengan Rumah Sakit Darmo pada malam hari ini. Nah, malam hari ini akan saya memperkenalkan proyek Intiline, yaitu proyek Intiline ini adalah di Surabaya Pusat tepatnya, yaitu posisinya di belakangnya gedung kita Intiline Tower ya, seperti yang tertera di pada materi berikut ini. Jadi Praxis ini adalah super blok yang terdiri dari ada apartemen, ada hotel, ada tempat kantor juga, ada area retailnya, food and beverage, serta ada supermarketnya juga. Next. Buat teman-teman yang belum tahu di mana untuk yang lokasi Praxis ini tepatnya itu ada di Jalan Panglima Sudirman, ya, Panglima Sudirman Surabaya, dan untuk aksesnya itu seperti Bapak dan Ibu bisa lihat, akses masuknya itu ada tiga, yaitu bisa lewat pertama, yaitu bisa masuk lewat Intiline Tower, Jalan Panglima Sudirman itu bisa tembus ke lantai berapa? 30 ya? Ke low ground, ya. Kemudian akses keduanya bisa lewat ke Jalan Kayun, itu akses masuk sama keluar. Kemudian akses yang ketiga itu juga bisa lewat Jalan Sono Kembang, depannya Indosat, ya, gedung Indosat, seperti yang Bapak dan Ibu lihat pada tampilan di foto ini. Untuk next. Nah, keuntungan untuk membeli apartemen Praxis, selain lokasinya itu di pusat kota, ya, dekat mana-mana ya, dekat dengan mall, dekat dengan apa, sekolah, universitas, UNER, juga dekat dengan rumah sakit Siloam, ya, dekat dengan SMA St. Louis, Petra, Santa Maria, ya. Selain lokasi juga, Praxis ini mixed-use building, ya, tadi sudah saya sebutkan, dan juga potensi market sewa apartemen itu besar, ya. Dalam bulan ini cukup banyak yang menyewa di apartemen kami, sehingga kami juga bekerja sama dengan Travelio. Jadi Bapak dan Ibu bila mau invest, tidak usah khawatir bahwa
apartemen kalau sudah dibeli ya bisa disewakan oleh Travelio. Ya, Travelio ini adalah jasa agent yang khusus untuk menangani persewaan apartemen ya se Indonesia. Next. Nah, ini adalah foto-foto yang fasilitas praksis ya. Ini ada swimming pool-nya seperti yang cukup besar dan juga ada tempat gym-nya juga cukup besar juga dan untuk ada food and beverage area. Selain itu juga kita lengkapi juga dengan sistem keamanan 24 jam CCTV access card juga TV kabel dan fire and gas protection juga. Next. Nah, pada malam hari ini saya akan mengenalkan bahwa kami membangun new show unit kami yaitu 2BR compact dengan luas semi gross-nya 59 dan ini unit tersebut cukup favorit ya. Begitu kami buat show unit laku ya dan ini kami juga buat show unit baru lagi. Next. Dan ini ada fotonya juga, ini living room-nya, juga ada kitchen dan service area dengan kita, unit kami dengan tema Jepang ya. Ya. Kemudian next, kami juga menjual untuk yang tipe 2BR standar dengan luas yang cukup, yang besar juga, dengan luas 85. Ini seperti tampak di foto ada, ini area dining room, serta living room-nya. Next. Nah, untuk promo kami selama bulan Februari ini, yaitu untuk yang 2BR, yang luas 59, yang kami buat dengan new unit itu, kita jual harganya 1,7M, dengan bonus free service charge 1 tahun, full furnished plus elektronik, ya semua kita lengkapi sama seperti yang tertera di foto, ya unitnya juga sudah ready dan juga free PPN 50% yaitu program pemerintah gratis 50% ya PPN-nya juga dengan bunga KPA 1,88% fix 1 tahun dengan CMB Niaga. Next. Dan untuk yang 2BR luas 85 itu harganya 2,42M free service charge 1 tahun juga, full furnished free elektronik ya. Juga free PPN-nya 25% dengan bunga KPA 1,88% fix 1 tahun. Next. Berikut ilustrasi pembayarannya. Ya ini contoh untuk yang new show unit-nya kami dengan UTG 25 juta, Bapak dan Ibu bisa mengangsur sampai angsuran keempat yaitu sebesar per bulan 42.928.000 ya selama 4 bulan. Kemudian untuk next-nya Bapak dan Ibu bisa KPA dengan bank. Angsuran 10 tahunnya kurang lebih 16 juta, angsuran 15 tahunnya kurang lebih 12 juta. Sekian untuk presentasi saya. Oh iya, saya juga lupa bahwa sewa ini sewa untuk yang 2BR luas 59 ini untuk kalau disewakan per bulannya Bapak dan Ibu mendapatkan kurang lebih sekitar 9,5 sampai 10 juta per bulan. Dan itu kalau hitung-hitungan ya kalau dengan bunga bank sekarang ya sekitar 3-4% Bapak dan Ibu mendapatkan sekitar 6-7%. Cukup menguntungkan ya. Baik, bila Bapak dan Ibu minat, tertarik bisa kontak saya, nanti akan saya kasih di kolom chat tersebut. Nah, untuk office akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Yudi Bermanto. Terima kasih. Terima kasih, Ko Leo. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi penawarannya bukan cuma buat customer loh, tapi buat investor. Bapak-Ibu bayangkan, pilih unit ya, sudah ready, fully furnished, kemudian elektronik juga sudah tersedia, tinggal bawa diri sama pakaian begitu kalau mau langsung ditempati, atau misal pun disewakan, tadi sudah diceritakan ya, kalau per bulannya antara 9,5 sampai 10 juta, itu kisaran, lalu kemudian Anda harus angsur KPA 12 jutaan untuk 15 tahun,
berarti Anda cuma nambahin sedikit aja kan, tapi Betul. unitnya menjadi milik Anda. Wah, Kolio ini menarik sekali nih. Mumpung ya program pemerintah masih jalan, ada free PPN 50%, artinya nggak perlu terbeban PPN 100%. Kapan lagi, mumpung bulan Februari ini penawarannya masih ada. Makasih Kolio untuk penawaran spesialnya. Terima kasih. Sama-sama. Sambil Bapak Ibu jadwalkan untuk ketemu sama Pak Leonardo Josea, Marketing Manager atau Koordinator Marketing ya dari Project Praxis Apartment, saya akan langsung ajak. Ini kan tadi ada undangan juga untuk bisa lebih banyak tahu tentang Praxis Office. Wah, saya sudah bersama dengan ada Marketing Research Development Manager PT Intiland Grande, Pak Yudi Brahmanto. Pak Yudi, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Putri. Wah, ini aku juga pengen banget dengar update kabar terbaru untuk office yang ditawarkan bulan Februari ini. Promo spesialnya Iya. apa nih? Oh, banyak ini ada promo spesialnya banyak. Saya jelasin aja ya untuk lebih Silahkan, jelas bisa supaya kita langsung bisa deh. Ya, ngomong silahkan sama. Pak Yudi. Oke. Yo, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah ikut dalam webinar pada malam hari ini. Saya pada saat ini akan memberikan satu gambaran sedikit tentang praksis office. Jadi tadi sudah dijelaskan sama rekan saya terkait sama praksis apartemen. Nah, ini adalah praksis office yang satu gedung di dalam praksis gitu ya. Silakan next untuk selanjutnya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah satu tempat Bapak Ibu bisa mendapatkan tempat usaha, juga tempat untuk tinggal, juga untuk mendapatkan satu leisure gitu ya di F&B. Oke, lanjut. Lanjut lagi, ini sudah pasti kita tuh sudah tahu tadi sudah jelaskan praksis ada di area akses Jalan Panglima Sudirman, bisa diakses juga melalui Jalan Sonokembang. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui perihal office di kondisi era new normal. Sekarang banyak sekali orang mencari office ya. Perkembangan office ini kalau di praksis kami ini sudah hampir 41% gitu ya operasional gitu ya, yang mereka-mereka yang mempercayakan praksis sebagai tempat usaha di era new normal. Kenapa? Satu hal yang menarik adalah, satu adalah terkait dengan easy aksesnya, dan kita punya energi efisiensi yang cukup baik, gitu ya. Nah, energi efisiensinya seperti apa? Jadi, Bapak-Ibu, di dalam unit office di praksis ini, masing-masingnya adalah dikelola oleh Bapak-Ibu sendiri, begitu ya. Cara gampangnya seperti ini, kalau misalnya Bapak-Ibu berkantor di gedung perkantoran lain, mungkin setelah jam 5 atau jam 6 sore, Bapak-Ibu ketika harus bekerja sampai larut malam, pasti ada yang namanya overcharge dari building manajemennya. Nah, kalau di Intiland, di praksis sendiri, ini tidak ada. Karena kenapa? Karena energi yang namanya listrik ini dikelola oleh Bapak-Ibu sendiri. Seperti itu. Jadi penggunaan AC, penggunaan listrik selama operasional itu dikelola. Sehingga usaha Bapak Ibu yang membutuhkan usaha lebih dari 24 jam atau sampai 24 jam ya, itu bisa di praksis. Yang kedua adalah terkait dengan sirkulasi. Kita tahu bahwa kondisi pandemi ini membuat orang cukup aware yang namanya sirkulasi. Sirkulasi udara di dalam maupun di luar koridor itu harus bagus. Nah, satu hal yang menarik dan satu hal yang menguntungkan adalah sirkulasi di koridor praksis ini adalah natural gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan air conditioning, jadi udara itu cukup bebas untuk sirkulasinya dan cukup baik gitu ya. Jadi ini memang satu hal yang kita unggulkan gitu ya. Kemudian adalah aksesnya. Kalau aksesnya di gedung perkantoran ada harus menggunakan lift. Tapi kita punya satu unggulan adanya eskalator gitu ya di gedung kita gitu ya. Jadi eskalator itu bisa menjangkau di beberapa lantai di tempat kita gitu ya. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu menunggu lift, jadi kalau misalnya mau turun, oke, silakan eskalator. Dan ini sama sekali sirkulasinya juga menggunakan natural gitu ya, sirkulasi udara yang natural. Jadi cukup cukup lega dan cukup bawahnya cukup cukup sejuk juga gitu. Oke, selanjutnya. Oke, nah tadi saya ini sudah saya jelaskan tentang air conditioner, tentang open air corridor dan eskalator. Selanjutnya, oke, ini adalah beberapa yang tadi sudah disampaikan. Ada kita ada topografi, kita juga terkoneksi dengan apartemen, juga ada F&B yang ada di sana. Lanjut. Nah, satu lagi yang mau saya bicarakan gitu ya, Bapak Ibu mungkin ada yang berkantor di ruko pada saat ini, gitu pasti ada menemukan satu atau dua isu gitu ya. Yang pertama adalah parkir. Parkir di ruko itu kadang-kadang terbatas gitu ya, untuk karyawan sendiri, untuk Bapak Ibu sendiri yang menggunakan. Nah,
kalau misalnya Bapak Ibu di kantor itu adalah satu keluasannya adalah apa? Kita punya gedung parkir sendiri gitu ya yang dipakai beramai-ramai gitu ya. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan parkir, parkir dari karyawan, parkir dari Bapak Ibu sendiri, juga parkir dari pelanggan, dari customer Bapak Ibu. Ini yang cukup sangat memudahkan gitu. Dan terkait untuk building maintenance-nya, kalau misalnya di ruko kita harus memaintenance sendiri. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu di perkantoran sudah nggak perlu gitu ya, sudah ada building maintenance dari property management yang akan membantu Bapak Ibu apabila terjadi issue di dalam unit Bapak Ibu gitu ya. Dan integrasi gitu ya, kalau misalnya di ruko Bapak Ibu mungkin satu ruko cuma ada sekitar 10 atau 12 ruko, tapi kalau misalnya di dalam satu gedung perkantoran Bapak Ibu menemukan bisnis gitu ya, rekan bisnis atau Bapak Ibu mendapatkan rekan bisnis itu lebih dari 50 gitu ya, 50 jenis usaha. Nah, ini adalah membuka satu kesempatan Bapak Ibu untuk memperluas jaringan network Bapak Ibu. Selanjutnya, kemudian terkait dengan corporate image gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki image, oh berkantor di gedung Praxis Office, nah itu adalah sesuatu hal image gitu ya, termasuk juga adalah values dari properti Bapak Ibu itu sendiri. Nah, apa yang kita tawarkan gitu ya di malam hari ini? Silakan next. Oke, kita memiliki berbagai macam space ya untuk Bapak Ibu bisa gunakan ya. Sepertinya yang ditampilkan di ini adalah untuk konsultan dan bisnis keuangan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang punya course gitu ya, jadi punya tempat pelatihan. Nah, ini adalah satu tempat yang cocok juga untuk Bapak Ibu. Silakan. Selanjutnya, nah, learning course misalnya ada studio musik atau Bapak Ibu punya ballet. Nah, ini satu hal yang pas. Kenapa? Kita juga berada posisi di tengah kota gitu, yang cukup aksesnya cukup mudah. Selanjutnya, juga untuk showroom. Nah, ini adalah satu hal gitu ya. Misalnya mau dipakai showroom atau tempat untuk service center, ini sangat memudahkan juga gitu. Lanjut. Nah, ini adalah satu penawaran tadi saya singgung di depan waktu tanya Pak Menteri, penawarannya apa aja sih Pak? Nah, ini adalah satu perbandingan yang kita buat. Bagaimana bila kalau Bapak Ibu sewa dengan pembeli gitu ya. Nah, ini perbedaannya gini, sedikit sekali. Jadi kalau misalnya kita memiliki harga sewa 187.000 meter persegi per bulan, dengan sewa per bulannya itu kurang lebih sekitar 5,8 gitu. Nah, dengan menambah sedikit, Bapak Ibu sudah dapat memiliki unit office gitu ya. Oke, lanjut saja untuk hitungannya seperti apa sih gitu. Lanjut. Nah, ini adalah typical floor plan-nya. Lanjut. Nah, ini adalah kurang lebih gambarannya promo Praxis Office Januari-Maret 2022. Kita ada di unit lantai 3 dan 5. Seperti yang terlihat, ini adalah unit yang kita sudah siap untuk Bapak-Ibu tempati. Silakan, lanjut. Nah, ini adalah ilustrasi pembayarannya. Tadi kenapa lebih untung kalau misalnya beli daripada sewa, gitu ya. Kalau sewa, unitnya bukan jadi milik kita, tapi kalau beli, nambah sedikit, unitnya sudah jadi milik kita. Harga jual dengan 925 juta, dengan angsuran DP 4 kali, dan sisa pembayarannya menggunakan kredit investasi BCA selama 12 tahun ditemukan dengan bunga fix 5,5% dengan nyicil 6,1 juta per bulan, Bapak Ibu sudah dapat unit office gitu ya. Dan pasti nanti nilainya akan bertambah gitu ya, seiring dengan perkembangan waktu gitu. Lanjut. Nah, yang dapat kami tawarkan juga adalah ketika Bapak Ibu membeli unit office, kita mendapatkan free safety furnish untuk lantai granit tile, plafon, pintu kaca, dan dinding gypsum. Bapak Ibu juga mendapatkan free AC, sudah ada free AC-nya, juga ada free service charge 1 tahun yang kami berikan. Lanjut. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu, ah bentar Pak, saya pikir-pikir dulu ya, kalau sewa gimana? Nah, kalau misalnya sewa, unitnya kami sewakan dengan 125.000 per meter persegi per bulan, dengan service charge 45.000 per meter persegi per bulan. Gitu ya, semua exclude PPN dengan kondisi unit bare gitu ya. Jadi tidak kami sediakan untuk unit AC segala lantai itu kita masih belum. Tapi kok bisa Bapak Ibu beli? Nah, itu sudah kami sediakan. Oke, lanjut. Nah, itu Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga Bapak Ibu bisa tertarik gitu ya dengan informasi yang kami tawarkan. Dan apabila Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, nanti dari tim kami bisa di kolom chat, itu sudah akan membantu Bapak-Ibu untuk mendapatkan informasi lebih detail. Oke, saya kembalikan ke Mbak Putri.
Terima kasih. Terima kasih juga Pak Yudi Brahmanto. Beliau ini adalah Marketing Research Development Manager di PT Intiland Grande. Sudah banyak berbagi cerita tentang praksis office. Saya bayanginnya langsung gini loh, Pak. Jadi segala keunggulan yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi yang tidak dimiliki oleh office building lain atau mungkin apabila selama ini masih berkantor di ruko itu terjawab gitu dengan hadirnya praksis office. Operasionalnya 24 jam, nggak ada charge ekstra kalau memang bekerja 24 jam timnya ya. Kemudian banyak peluang usaha yang bisa tersedia di sini, plus lebih sehat, itu yang paling Ya, penting. itu Green penting. building itu penting banget, apalagi di zaman sekarang ini ya, situasi pandemi. Makasih ya Pak Yudi. Sama-sama. Ini buat Bapak Ibu, mungkin calon penyewa boleh, pemilik unit office boleh. Silahkan langsung jadwalkan janji temu dengan tim marketing, boleh praksis apartemen, praksis office, untuk Anda mengetahui langsung. Datang langsung, janjian dulu, supaya bisa tahu apa sih yang menarik dari proyek praksis yang lokasinya di tengah kota Surabaya, di mana kalau Anda harus beli tanah, harganya luar biasa, tapi di sini semua fasilitas sudah lengkap tersedia. Semoga ini bisa menjadi pilihan yang sangat menarik untuk investasi properti Anda. Nah, sebelum saya bergeser ke acara kita berikutnya, saya akan undi dulu buat yang semangat sudah hadir tepat waktu malam hari ini. Ini panitia ya, tim kami sudah input nama berdasarkan registrasi form yang Bapak Ibu isi. Kita akan undi dua pemenang, masing-masing mendapatkan voucher Ranch Market senilai Rp150.000 dan Perwest senilai masing-masing Rp100.000. Coba kita undi dulu siapakah dua pemenang yang beruntung malam hari ini di sesi pertama pengundian kita. Lucky draw. Spinning around and stop. Okay. Ternyata rezekinya buat Ibu Nika Rosuliana. Selamat ya Ibu ya. Ibu mendapatkan voucher Ranch Market senilai Rp150.000 dan Perwest senilai Park West maaf senilai Rp100.000. Kita undi lagi ya, satu lagi. Karena kita cari dua pemenang. Hari ini ikutan talk show, dapat voucher. Alhamdulillah luar biasa. Siapakah yang beruntung? Nah, ternyata atas nama Asa Gaditya. Selamat. Nanti akan dihubungi oleh panitia langsung ya untuk konfirmasi kemenangan Anda. Oke, kita akan lanjut ke talk show, tapi sebelum itu kita akan berkenalan dengan Rumah Sakit Darmo Surabaya lebih dekat. Dan untuk itu saya akan langsung mengundang PR Rumah Sakit Darmo Ibu Veronica. Selamat malam, Bu Vero. Selamat malam, Mbak Putri. Bu Vero, boleh cerita informasi menarik dari Rumah Sakit Darmo untuk Bapak Ibu yang bergabung malam hari ini. Silahkan, Ibu. Oke, selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung untuk malam ini. Ya, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang Rumah Sakit Darmo. Katanya tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin kita kenalan dulu ya dengan Rumah Sakit Darmo. Mungkin boleh di next slide. Nah, ini tampilan depan Rumah Sakit Darmo hari ini. Jadi, kita sudah mencapai usia 100 tahun. Dan next slide. Tahun ini kita sudah mencapai di 101 tahun. Jadi kami juga mau berterima kasih untuk segenap masyarakat atas kebersamaan kita selama ini. Sudah percaya dengan Rumah Sakit Darmo, 101 tahun kita bersama. Bukan waktu yang singkat dari 1921 ya ini, dari zaman Belanda. Boleh kita mungkin 101 tahun, tapi siapa bilang kita tua, kuno, dan ketinggalan gitu. Kita masih tetap memegang visi misi utama Rumah Sakit Darmo dari tahun ke tahun, di mana goal utama kita adalah Salus Aegroti Suprema Lex Est. Menyelamatkan penderita adalah kewajiban utama. Jadi Rumah Sakit Darmo punya panggilan yang sangat dalam dalam hal sosial juga untuk kita bisa membantu siapapun untuk akses kesehatan. Nah, kita juga punya banyak fasilitas pelayanan yang cukup lengkap saat ini. Kita punya IGD, rawat jalan, rawat inap, ICU, NICU, PICU, dokter gigi, semua kita ada, radiologi juga ada, rehabilitasi medik juga ada, mungkin ada beberapa juga yang tahu tentang rehab medik kita, ada beberapa dokter senior yang juga mendukung Rumah Sakit Darmo, lalu juga kita juga punya beberapa spesialis-spesialis juga yang sekarang juga memiliki beberapa Center of Excellence di Rumah Sakit Darmo. Next slide. Ini beberapa foto dari Rumah Sakit Darmo sekarang. Next.
Nah, salah satu keunggulan Unmas Sekidarmo yang juga mungkin Bapak Ibu sudah ketahui semua, Urologi Center. Next. Di urologi kita punya beberapa teknologi untuk beberapa kebutuhan, pengobatan prostat, batu ginjal, mulai dari tulab, SWL, URS, lain-lain, bedah mikro juga, bahkan bedah urologi anak pun kita juga punya. Next. Berikutnya kita juga punya digestive surgery. Itu untuk endoskopi dan laparoskopi center, salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Darmo. Ada beberapa yang mungkin juga tahu, kita punya dokter senior juga di sini, untuk gastroskopi, kolonoskopi, dan ERCP. Kita juga punya laparoskopi. Laparoskopi memang banyak yang sudah punya sekarang, tapi kita juga ada. Kita di dalam hal ginekologi, bedah urologi, bedah digestif, bedah kepala, dan juga leher. Nah, kita juga punya Darmo Medical Center. Di Darmo Medical Center, kita punya banyak spesialis, polispesialis. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, semuanya ada. Gitu, dari spesialis mata, THT, spesialis gigi, spesialis bedah mulut, spesialis paru tentunya, jantung, kulit, dan lain-lain. Banyak sekali. Bahkan kita juga punya spesialis alergi. Oke. Lalu kita juga punya Darmo Children's Center. Darmo Children's Center yang kita miliki adalah satu fasilitas di dalam rumah sakit, tapi dia building yang terpisah di belakang. Jadi untuk saat ini, di masa-masa pandemi sekarang, ya, untuk anak-anak butuh pelayanan kesehatan, kita terpisah dari yang lain di rumah sakit Darmo. Dan kita juga punya dokter-dokter senior juga di Darmo Children's Center. Next. Nah, salah satu penunjang kita di Darmo Children's Center, kita juga bukan cuma anak saja nih, tapi juga ibu juga gitu. Jadi kita juga punya ruang senam untuk ibu hamil, juga menjadi satu juga ada poli option di sana. Next. Nah, ada beberapa promosi untuk Rumah Sakit Darmo dalam tahun ini sebenarnya. Nah, kita juga punya mungkin beberapa dari Bapak Ibu udah pernah dengar tentang tes antibody RBD untuk COVID-19. Nah, kita di Rumah Sakit Darmo ada juga untuk biayanya Rp245.000 dan juga untuk, ya sekarang karena di masanya nih, Omikron lagi banyak kebetulan. Nah, mungkin Bapak Ibu juga perlu kita untuk swab antigen untuk periksa diri sendiri juga. Nah, di Rumah Sakit Darmo Rp99.000 bisa langsung datang saja. Kita punya poli respiratory, lokasinya di terpisah juga dari poli umum. Jadi Bapak Ibu bisa langsung drive in ke area Rumah Sakit Darmo, langsung parkir di depan poli respiratory, langsung turun untuk swab dan langsung balik ke mobil lagi. Gitu. Jadi kita Rumah Sakit Darmo lokasinya horizontal, kita sangat luas, jadi kita dalam hal sirkulasi udara kita juga sangat baik, karena kita juga bukan yang pakai AC sentral, gitu. Kita kan terpisah-pisah, jadi setiap kamar punya AC masing-masing, dan kita namanya kita bangunan klasik, jendela kita besar-besar, tinggi-tinggi, dibuka dengan lebar, dan udaranya segar. Nah, jadi jangan khawatir untuk keamanan di Rumah Sakit Darmo, untuk datang swab antigen pun, kita sudah mempertimbangkan semua faktor kesehatannya. Jadi untuk amannya seperti apa, ventilasinya, durasinya, seperti itu semua kita sudah siapkan. Oke. Untuk next slide, kita juga punya paket isoman. Nah, paket isoman ini untuk mungkin yang lagi dalam pemulihan dari COVID, kita siap untuk membantu. Ini cuma Rp700.000 untuk 5 kali konsultasi bersama dengan dokter Rumah Sakit Darmo. Konsultasinya memang online. Oke, next slide. Nah, kita juga punya paket medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari Rp950.000, dan kita sudah siapkan paketnya sesuai untuk usia Anda. Untuk yang di usia di bawah 30 tahun, bisa dengan paket basic. Next. Kalau yang untuk usia 30 sampai 50, bisa dengan paket premium. Nah, dan juga untuk yang di atas usia 50 tahun, bisa dengan paket platinum. Next. Mudah saja kalau mau medical check-up, cuman konfirmasi aja dulu ke kita, dulu H-1, H-2, jadi kita juga bisa siapkan. Next. Oh ya, sorry, kelupaan tadi. Untuk paket medical check-up, di bulan ulang tahun Anda bisa
mendapatkan diskon 20%. Jadi pas ulang tahun jangan lupa check up. Nah, dan kita juga punya paket premarital, ini untuk yang persiapan pernikahan. Mulai dari 900.000 untuk single dan untuk couple 1.650. Next. Oke. Sama juga ketentuannya, yang penting pokoknya konfirmasi dulu ke kita, nanti kita akan siapkan. Next. Oke. Nah, Rumah Sakit Darmo juga punya kegiatan kayak hari ini kita punya gitu. Jadi edukasi kesehatan untuk publik. Nah, simple aja, cuman lewat Instagram. Jadi program kita adalah Saturday Healthy Time di Instagram Live. Instagram kita rs_darmo. Setiap hari Sabtu pagi jam 10 kita ada edukasi kesehatan. Singkat aja mungkin sekitar 30-40 menit setelah Bapak Ibu olahraga pagi hari Sabtu. Topiknya bisa bermacam-macam. Seperti ini adalah dua topik terakhir yang kita bahas. Yang sekitar 2 minggu lalu kita membahas tentang diet yang tepat untuk Anda. Nah, diet kan bisa macam-macam nih perorangan, dan kita bahas dengan ahli gizi. Dan minggu lalu kita juga bahas tentang komplikasi demam berdarah. Selagi semua pada bingung sama COVID, jangan lupa demam berdarah juga lagi seasonnya gitu. Dan surprisingly, demam berdarah ternyata sama juga, namanya juga virus ya, ternyata ada mutasinya juga gitu. Nah, itu juga topik yang menarik yang kita punya minggu lalu. Dan untuk minggu ini, nantikan saja posting besok. Next slide. Oke, sekian dari Rumah Sakit Darmo. Kita keep in touch ya untuk semuanya. Mungkin untuk rekan-rekan semua yang ingin tahu lebih tentang Rumah Sakit Darmo, bisa follow Instagram dan Twitter kami. Bisa tertulis di sana, @rs_darmo. Dan juga untuk Facebook kami juga ada, dan website kami juga ada. Dan ada beberapa nomor-nomor penting yang mungkin bisa Anda simpan untuk setiap layanan kesehatan Rumah Sakit Darmo, terutama untuk konsultasi dokter, bisa pendaftaran via WA saja. Jadi daftar WA dulu, kita bisa punya telekonsul ataupun tatap muka, nanti bisa disesuaikan sesuai permintaan. Dan juga ada juga kontak untuk PR dan marketing untuk tim saya, untuk teman-teman yang mungkin ada masukan ataupun mungkin ada kebutuhan atau seperti apa, yang mau medical check-up tapi punya special request tertentu, mungkin ada tambahan ini itu, boleh untuk kontak kami, kami akan dengan senang hati menyiapkan untuk Anda. Next slide. Oke, terima kasih. Sekian dari Rumah Sakit Darmo. Selamat mengikuti acara hari ini. Terima kasih, Ibu Veronica, Public Relations Rumah Sakit Darmo Surabaya. Sangat lengkap sekali informasi yang disajikan, tidak hanya fasilitas, pengalaman 101 tahun luar biasa sekali, dan juga program-program yang ditawarkan. Kalau saya sarankan tadi, kalau Bapak Ibu belum sempat screenshot ya, slide terakhir boleh nggak kita munculkan? Karena ini informasi penting sekali. Kita nggak minta, tapi suatu ketika kita butuh, kalau screenshot, udah punya datanya, dibagikan kepada keluarga tercinta, boleh ya? Informasi untuk kontak person Rumah Sakit Darmo Surabaya. Ini penting sekali, boleh kita munculkan. Sekali lagi terakhir, untuk Bapak Ibu bisa screenshot dulu sejenak ya. Oke. Sambil disiapkan oleh tim IT kami untuk slide akhir, supaya Bapak Ibu bisa tetap terhubung dengan kawan-kawan dari Rumah Sakit Darmo Surabaya. Setelah ini, saya akan mengundang dua dokter spesial yang ada di Rumah Sakit Darmo. Nah, ini. Boleh kita full screen, Bapak Ibu bisa ini ya, bisa screenshot sekarang ya informasinya. Jadi sewaktu-waktu bisa tetap terhubung. Nah, oke. Okay. Mudah-mudahan cukup. 3, 2, 1. Oke, okay. Kembali ke saya untuk talk show kita. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sesi yang mungkin sudah Anda nanti-nanti, apalagi mungkin untuk calon parents, calon papa mama, calon orang tua. Bicara tentang kehamilan, itu nggak cuma jadi tanggung jawab seorang ibu saja, tapi juga seorang ayah. Jadi jangan sampai momen kehamilan sampai dengan persalinan itu menjadi momen yang bukannya nikmat tapi malah menakutkan gitu. Bahkan mungkin kita nggak minta berujung baby blues, itu bakal jadi momen yang waduh, padahal kita pengen deket sama anak kita. Salah satu pemicunya adalah karena pada saat kehamilan dan persalinan ternyata ada faktor penyulit yang tidak ditangani secara tepat, sehingga ketika kemudian terjadi misalnya nih seksio atau operasi, kok ternyata nggak nikmat ya operasi itu, atau persalinan normal kok ternyata melelahkan ya melahirkan itu. Jangan sampai terjadi, karena untuk momen menunggu buah hati itu kan momen yang kita
nantikan bersama ya. Setiap pasangan yang berniat untuk punya pasangan itu kan pasti pengen punya generasi seterusnya. Jadi hari ini kita akan perbincangkan unforgettable pregnancy, bahagia melahirkan dengan minimal nyeri, itu yang paling penting. Nggak ada ceritanya, nggak ada nyeri sama sekali, tapi seminimal mungkin. Dua tamu istimewa akan saya sapa. Yang pertama adalah Dr. Christina Melani Susanto, spesialis obgyn, magister kedokteran klinis dari Rumah Sakit Darmo Surabaya. Dan satu lagi adalah Dr. Lila Triharjana, spesialis anestesi dan konsultan intensive care. Ada dua tamu istimewa malam hari ini. Dr. Christine, Dr. Lila, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih loh dok sudah meluangkan waktu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam biasanya sama keluarga ya, Dr. Christine dan Dr. Lila. Kita ngobrol-ngobrol santai boleh ya dok ya? Ya. Yang pertama nih, yang pertama saya mau bilang terima kasih dulu sudah meluangkan waktu hadir malam hari ini secara khusus memenuhi undangan kami untuk berkolaborasi dengan Rumah Sakit Darmo. Dan kita bicara tema yang saya yakin baik Dr. Christine maupun Dr. Lila itu nggak asing. Karena kalau bicara tentang unforgettable pregnancy, ujung-ujungnya yang dibutuhkan oleh setiap ibu adalah dokter spesialis kandungan yang tepat. Dan apabila memang dibutuhkan, dokter anestesi, spesialis anestesi yang tepat. Nah, kita bahas dulu nih satu persatu ya. Jadi yang pertama tema malam hari ini. Dokter Christine boleh menjawab, apa sih secara umum yang akan kita diskusikan? Karena kita bicara tentang unforgettable pregnancy secara positif. Tak terlupakan secara positif, bukan tak terlupakan yang traumatis gitu ya dok. Silakan dok. Ya, mungkin maksudnya unforgettable pregnancy itu adalah bahwa kita tuh jangan sampai terjadinya suatu kehamilan dan persalinan itu akan menimbulkan trauma bagi seorang ibu. Karena dalam prosesnya mungkin akan ada nyeri. Nah, belum lagi juga selain nyeri mungkin ada rasa takut, rasa tidak nyaman, rasa tidak percaya, itu juga akan mengganggu, mempengaruhi kesembuhan ataupun mempengaruhi kira-kira nanti luarannya bagaimana kepada pasiennya itu tadi. Jadi mungkin nanti kita akan membahas kira-kira apa yang bisa kita lakukan dan apa yang kita siapkan dan mungkin metodenya bagaimana gitu Mbak. Terima kasih Dr. Christine. Ini jadi menarik karena kan kita sama-sama tahu ya proses persalinan. Jadi setelah kehamilan itu berjalan, idealnya memang 9 bulan sekian hari, tapi ada yang lebih awal begitu ya. Kemudian harus melewati proses persalinan. Yeah. Umumnya kan ada support dari baik itu bidan, dokter spesialis obgyn. Nah, malam ini ada Dr. Lila nih, dokter spesialis anestesi. Saya pura-pura nggak tahu dulu, saya tanya karena saya dua kali melahirkan dok. Yang pertama seksio, yang kedua normal. Jadi saya pengen Dr. Lila cerita, sebetulnya kehadiran dokter spesialis anestesi itu apakah identik dengan seksio saja atau pada saat persalinan normal juga spesialis anestesi dibutuhkan? Oke. Jadi pengalaman Mbak Putri lengkap ya? Lengkap seksio. Dok. Alhamdulillah. Pertama seksio, kedua persalinan normal berarti. Alhamdulillah. Ya? Betul, betul. Oke. Waktu itu mungkin Mbak Putri bisa membagi dulu apa yang dirasakan, ya. Aduh, ini jadi curhat sedikit boleh ya dok? Jadi boleh. Waduh, jadi jujur tema malam hari ini relate banget dengan saya. Saya pada saat persalinan pertama seksio, jujur itu memilih rumah sakit. Waktu itu kan mikirnya pokoknya anak lahir. Lupa kalau dalam prosesnya itu harus nikmat buat si ibu juga. Sehat, selamat, bahagia. Jadi jujur dok, waktu itu saya pilih rumah sakit bukan di Surabaya memang. Dan dari sisi harga terjangkau, tapi kalau boleh jujur dok, begitu anestesi itu udah selesai tuh malam pertama, besok paginya bangun. Yeah. Waduh, sakitnya luar biasa. Saya genggam tangan suami saya waktu dia bantu saya untuk bangkit dari tidur. Saya bilang ke dia, saya nggak mau ngelahirin lagi kalau sakitnya kayak gini. Karena sebelum-sebelumnya saya nggak pernah ngerasain sakit yang luar biasa sesakit itu, dok. Jadi waktu itu memang saya bertekad kalau memang hamil lagi, melahirkan lagi, saya pengen alami. Walaupun harus berjarak dengan anak pertama. Saya bilang ke suami waktu itu, nah saya tanya ke teman-teman. Kok beberapa teman saya bilang, enggak. Nggak sakit seksio, nggak traumatis. Apa saya pilih rumah sakit yang salah ya? Saya nggak tahu nih. Tapi itu momen yang sangat sangat lekat sekali buat saya pada saat itu. Yang ternyata berbeda antara setiap ibu gitu ya.
Saya sempat mikir apa yang pengalaman saya kedua, waktu persalinan normal, apakah tidak ada rasa sakit juga? Ada dok, ada waktu itu. Dan yang kedua masih di luar kota, saya dibantu oleh seorang bidan karena satu dan lain hal. Jadi waktu itu saya lagi berkunjung ke rumah saudara saya, masih 9 bulan, belum ada lebih sekian hari begitu. Lalu tiba-tiba udah ada kondisi panggilan gelombang cinta itu, sehingga cari yang terdekat adalah bidan. Dan alhamdulillah lahir normal gitu. Memang prosesnya nunggu 10 jam dari awal mules-mulesnya itu dok, sampai kemudian lahir. Tapi dari situ saya dapat momen dua-duanya paket lengkap gitu, yang bisa saya ceritakan kepada nggak cuma anak-anak tapi juga teman-teman saya, bahwa memilih tempat yang tepat, pendamping yang tepat dalam proses persalinan, yang paham betul kondisi psikologis si ibu, itu penting sekali. Oke, jadi memang seperti yang dipengalaman oleh Mbak Putri tadi ya, jadi kadangkala seorang ibu setelah ekspektasi yang tinggi selama proses persalinan, dia itu pasti akan berusaha banyak belajar, membaca dan sebagainya, sehingga kadang-kadang ada informasi yang salah. Ya, jadi akhirnya timbul persepsi-persepsi yang, ya terutama ketakutan yang mungkin tidak beralasan, sehingga akhirnya saat menjalani proses, entah itu proses persalinan alami atau proses persalinan operasi, itu akan menimbulkan rasa sakit yang mungkin berlebih. Kenapa kok saya bilang mungkin? Karena kita harus tahu bahwa nyeri itu, selain ada faktor memang ada penyebab nyeri, itu ada faktor subjektif. Ya. Jadi memang di sini peran dari dokter anestesi itu adalah untuk kita berusaha membantu, mendampingi ibu untuk mengatasi nyerinya itu. Bukan berarti, karena kita tahu bahwa nyeri itu diperlukan. Kenapa kok nyeri diperlukan? Karena itu adalah alarm bahwa tubuh mengalami sesuatu, something wrong dalam tubuh tersebut. Sehingga, tapi nyeri yang berlebih, atau kalau gambarnya gini, alarm yang berlebih itu kan kadang-kadang malah mengganggu. Betul. Itu mengganggu, nggak nyaman, malah kadang-kadang nggak bisa istirahat, trauma, terutama secara dari psikologis itu akan trauma. Jadi di sini kita akan membantu meminimalkan nyeri itu, dan kata kunci utama dalam meminimalkan nyeri itu adalah komunikasi dua arah. Ya, jadi memang mungkin kenapa Mbak Putri yang waktu operasi pertama, terlepas dari saya nggak melihat di operasi di mana ya, ya. Itu kemungkinan ada indikasi kegawatan di bidang obstetri mungkin, sehingga memang dari sisi Mbak Putri ada memang ketakutan karena nggak milih, dalam artian gitu ya, nggak milih, sehingga mungkin operasinya adalah termasuk pembedahan darurat untuk melahirkannya itu. Waktu itu sehingga memang dijadwalkan dok, karena placenta previa totalis, jadi memang dijadwalkan. Oh, ya ya ya. Ya ya ya. Nanti mungkin itu akan dijelaskan lebih lanjut ya. Tapi sebetulnya kalau memang placenta previa totalis itu, kalau istilahnya ERAX ya, itu masih kita bisa menggunakan. Namun sekali lagi kalau ya, ini kan saya belum ngomong ya. Mungkin tapi masyarakat awam sudah pernah dengar sering ERAX. Ya. Nah, apa itu ERAX? ERAX kepanjangannya adalah Enhancement Recovery After Cesarean Surgery. Kalau bahasa diterjemahkannya adalah cara atau metode untuk mengakselerasi kecepatan pemulihan setelah operasi sesar. Mengakselerasi. Ya, mengakselerasi, bukan pasti cepat, mengakselerasi. Ini sebetulnya ini yang salah pahaman di masyarakat umum ya. ERAX, orang beranggapan kalau ERAX itu pasti seperti mungkin ya, karena memang ada selebritis yang yang memilih bersalin dengan metode ini dok, lalu kemudian menjadi viral. Dan dia melakukan promosi, langsung duduk, jalan dan sebagainya. Ya, memang mayoritas ERAX seperti itu. Tapi tidak semua ERAX harus seperti itu, mengingat sekali lagi kondisi menyesuaikan dengan problem dari obstetrinya. Karena
ada beberapa hal yang mungkin perlu tetap diobservasi secara ketat ketika cuma adalah placenta previa seperti Mbak pengalaman Mbak Putri. Potensi perdarahan pasca persalinan masih bisa terjadi. Nanti mungkin akan ditambah oleh Dr. Christina. Dan kalau kita tanda kutip menghilangkan semua nyeri, alarm hilang. Ya. Kalau terjadi kegawatan dan sebagainya akan lebih berbahaya ya, beresiko ya. Terlambat, istilahnya seperti itu. Jadi memang kenapa kok eraksi itu ada yang mengatakan tidak bisa untuk semua? Sebetulnya eraksi itu dibuat untuk semua operasi sesar, tapi gradasinya berbeda. Pendekatannya berbeda. Namun yang sama adalah pendekatan adalah interpersonal, komunikasi. Jadi bila memang ada rasa tidak tenang, takut, dan sebagainya, terus kemudian masih merasakan nyeri meskipun kita sudah membantu memberikan obat, karena memang jaras nyeri itu kan ada banyak ya. Kita tahu bahwa nyeri dicetuskan oleh sumber penyebab masalah, sehingga alarm itu tercetus. Terus kemudian alarm itu kan butuh kabel transmisi. Kalau kita nyebut di medis adalah sarafnya, ya. Terus kemudian transmisi diolah sedikit, dimodulasi, ditingkatkan itu terutama di daerah tulang punggung, istilahnya kabel besarnya itu. Terus kemudian dilakukan persepsi oleh otak atau komputernya, CPU-nya, ibaratnya seperti itu. Lah, eraks dalam mengatasi nyeri itu pendekatannya adalah mulai dari sarafnya, transmisinya itu, dimodulasinya di tulang punggungnya itu, atau dipersepsi, dan terakhir adalah memanipulasi yang sumber nyerinya itu, seperti mediator inflamasi dan sebagainya, itu kita beri obat-obatan untuk mengurangi inflamasinya, tapi bukan menghilangkan. Ya. Karena memang alarm diperlukan. Jadi makanya tema kali ini adalah minimal nyeri, bukan tanpa rasa nyeri sama sekali, karena tetap dibutuhkan alarmnya. Saya sepakat, Dok. Saya sepakat. Ini sambil supaya pertanyaan tidak didominasi oleh saya, untuk Bapak Ibu yang bergabung malam hari ini, apabila punya pertanyaan yang melintas, jangan sungkan, jangan segan, langsung tuliskan di kolom komentar Zoom meeting kita malam ini. Jadi kolom chat silakan dimanfaatkan, namanya siapa, Bapak Ibu dari mana, pertanyaannya ditujukan kepada Dr. Christina, Dr. Lila, atau keduanya ya. Supaya nggak cuma saya aja nih yang puas bertanya dan curhat kepada beliau berdua ini. Tadi Dokter Lila udah cerita banyak tentang eraks, padahal itu tadi mau saya tahan-tahan dulu sampai belakang. Tapi makasih loh Dok, baik banget udah disampaikan dengan sangat jernih di awal. Yang kemudian jadi pertanyaan saya ini untuk Dokter Christina ya. Jadi saya yakin gak cuman saya, para ibu atau calon ibu itu kan ada tahapan excitement-nya ketika tahu hamil ya. Kemudian perutnya menjadi semakin besar, semakin besar. Kemudian mulai terasa kayak, wah begah gitu, perut gede, makan dikit, kenyang. Terus sering buang air kecil, nafas berat, susah gitu. Wah, curhat lagi nih. Masing-masing itu ada proses yang sangat menyenangkan. Tapi sekaligus deg-degan. Aduh, nanti persalinannya gimana ya? Pengennya sih bisa bersalin alami, tapi nanti misalnya ada faktor tertentu harus seksi atau sesar, gimana ya? Ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Jadi pengen ngobrol nih sama Dr. Christina. Sebaiknya dalam proses kehamilan itu kita bicara preventif. Apa sih tahapan yang harus dilakukan oleh sang ibu supaya kita abaikan apakah itu alami atau seksio ya, karena pasti kan ada kuasa Tuhan melalui dukungan dokter yang ada di situ. Tapi bagaimana supaya kehamilan itu terasa nikmat sampai ke persalinan pun terasa nyaman? Seperti apa mindsetnya dan langkah preventif yang harus dilakukan, dokter? Ya, jadi memang benar ya, kalau misalnya kita mau outcome pada waktu melahirkannya itu, kita harus benar-benar menyiapkan daripada saat kehamilannya, proses kehamilannya. Nah, memang di sini sebenarnya yang paling penting itu ada banyak ya Mbak Putri, banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Pertama, kita harus menyiapkan kondisi fisik, kondisi dari ibunya. Dalam hal ini mungkin fisik, secara fisik, psikis, kemudian juga bagaimana pengetahuan ibu tentang apa yang akan dijalaninya nanti.
Kemudian itu yang dari faktor ibu. Yang kedua, faktor support system-nya. Support system-nya dalam hal ini adalah bagaimana peran suami dan keluarga untuk membantu ibu mengurangi stres. Dan yang ketiga, yang pasti juga kita ibu-ibu ini harus benar-benar punya keyakinan ya pada penolong persalinannya. Dan yang terakhir mungkin juga harus menentukan tempat bersalin mana yang kira-kira memang nyaman bagi si ibu ini. Nah, ini yang kadang itu terlupakan. Jadi kadang banyak-banyak ibu-ibu tuh sampai umur hamil 9 bulan masih belum tahu. Kalau saya tanya gitu, mau lahiran di mana gitu kan. Belum tahu, Dok. Nah, ya itu kadang itu kan akhirnya jadi kayak surprise gitu ya. Tahu-tahu pas waktu lewat waktu ternyata ada masalah pada bayinya, harus dilakukan operasi cesar secara darurat, otomatis itu akan mempengaruhi psikisnya juga. Ya. Itu yang pertama, yang sering terlewat. Yang kedua, mungkin pengetahuan ya, kadang pengetahuan tentang bagaimana cara merawat bayi, kemudian bagaimana cara menyusui, ASI eksklusif, itu hendaknya tuh lebih digali pada waktu saat hamil. Kadang, kadang tuh suka lupa gitu ya, kadang ngerasa, oh hamil ini udah berat lah, nanti kalau bayinya lahir, pasti lebih enak. Bener nggak Mbak Putri? Maksudnya gitu ya. Sempat mikir gitu, tapi ternyata, selamat datang di tapi dunia ternyata, mami baru. Nah, iya bener. Kurang tuh, tidur. Kadang, nah iya, jadi kadang ada sesuatu yang terskip, bener katanya dokter, ada yang ada komunikasi ataupun ada pengetahuan yang tidak tergali di sini gitu. Ya. Jadi memang itu sih yang harus digali lebih dalam lagi, dan juga peran keluarga itu juga sangat sangat mendukung sekali. Karena kadang apalagi ya sekarang era ASI eksklusif, memang kan banyak sekali pengaruh positifnya ya kalau kita melakukan ASI ya, ASI eksklusif apalagi bisa menyusui sampai 2 tahun. Nah, kadang itu justru dari keluarga itu yang malah bikin bingung gitu. Jadi kayak, oh, ini nggak disusuin dah, bayinya nangis terus loh. Nanti ini, susunya nggak keluar itu. Nah, hal-hal seperti ini tuh memang harus disiapkan sejak dari masa kehamilan. Jadi harus ada komunikasi tidak hanya ibu dengan bayi, ibu dengan bapak, tapi juga ibu dengan keluarga, support system yang tadi dokter cerita. Supaya begitu bayi ini lahir, nggak panik ya dengan banyaknya masukan yang datang dari luar begitu. Tapi tadi saya catat satu poin penting, dokter. Kontrol rutin itu penting ya, dok ya. Pada kasus saya, anak pertama ternyata dokter diagnosis placenta previa totalis. Alhamdulillah dari kontrol itu ketahuan, sehingga sudah betul-betul menyiapkan nanti akan harus melahirkan di mana, pada masa kehamilan berapa bulan supaya aman buat ibu dan bayi. Nah, walaupun dari sisi ibu ini boleh kan punya impian atau harapan, karena kita nggak bicara soal pro dan kontra persalinan alami dan seksio gitu. Tapi yang menarik adalah apapun cara persalinannya, yang penting ibunya itu happy dan nyaman pada saat melewati proses itu. Betul. Dan yang terpenting bayinya sehat selamat bersama ibunya. Poinnya tuh di situ gitu. Kadang-kadang ibu-ibu dan bapak-bapak juga gitu, apa ya, lebih banyak mikirnya daripada menikmati prosesnya, termasuk saya. Ini curhat lagi. Jadi sebenarnya dok, ada berapa banyak sih metode persalinan? Kalau kita bicara, apakah sejak dulu hingga kini kita bicara alami dan seksio atau sesar, atau ada metode lain, dokter Christina? Oke, kalau metode persalinan dari dulu sama sekarang nggak ada perubahan yang terlalu bermakna ya. Adanya satu alami atau pervaginam. Pervaginam pun ini pun ada dua macam. Ada yang benar-benar murni alami dari ibu yang mengejan, atau ada dengan bantuan alat. Dalam hal ini bisa menggunakan forceps atau vakum. Tapi itu sekarang mulai jarang ya ditinggalkan karena komplikasi pada janin dan ibu juga lumayan banyak. Kemudian yang kedua metodenya per abdominam atau dengan cara operasi, yaitu cara seksio cesarea itu tadi.
Ya dari dulu masih sama sih Mbak, cuman mungkin modifikasinya adalah dimodifikasi teknik, kemudian juga seperti yang tadi sudah disinggung sama Dokter Lila, modifikasi manajemen nyerinya itu bisa dilakukan, kita bisa minimalkan pada kedua teknik, meskipun dengan persalinan normal kita bisa menggunakan minimal nyeri juga, pada persalinan operasi juga bisa. Wow. Jadi dari sisi metode sejak dulu hingga kini sama ya, antara pervaginam atau juga dengan bantuan seksio. Tapi ini jadi menarik karena tadi kan Dokter Lila sempat cerita soal erax ya. Terus ada istilah saya pernah dengar painless labor. Apa ya, persalinan tanpa rasa sakit atau minim nyeri, maaf, bukan tanpa rasa, minim nyeri. Seperti apa sebetulnya konsep ini? Boleh dibantu jelaskan dulu, Dokter Lila. Jadi sebetulnya erax itu termasuk bagian dari painless labor. Oh, oke. Jadi painless labor, labor kan persalinan. Persalinan. Dari sini persalinan ada persalinan alami sama persalinan sesar. Ya. Cuman memang orang ada yang mengasumsikan painless labor adalah lebih ke persalinan alami, painless labor, tidak nyerinya di persalinan alami. Karena tadi Mbak Putri belum sempat cerita, waktu persalinan normal itu kan katanya 10 jam ya Mbak? 10 jam dari awal pertama dapat gelombang cinta dok, aduh ya. Mulesnya luar biasa. Gelombang cintanya itu gimana? Nyeri atau bukan? Dokter pengen nyoba nih rasanya dok, jadi kayak gini dok ya, mohon maaf nih dok, mohon maaf banget. Kayak kita itu ada panggilan darurat untuk buang air besar, maaf ya dok, tapi kita tuh nggak bisa. Karena belum waktunya keluar gitu, gimana sih dok? Sakit gitu, mules, mules yang dahsyat, yang benar-benar mengaduk-ngaduk. Dan itu setiap sekian menit sekali dok. Ini dokter Christina yang angguk-angguk karena tahu rasanya juga ya dok kayaknya ya. Kalau dokter Lila dicurhatin pasien gimana sih dok biasanya? Ya. Jadi sahabat lah, saya laki ya. Meskipun kita kaum lelaki tidak pernah merasakan itu, tapi sahabat saya itu bercerita saat dia menemani istrinya yang persalinan normal, karena ya meskipun sahabat kebetulan waktu melahirkan tidak, saya tidak ada di tempat ya, itu dia ikut merasakan sakitnya. Oh. Kok bisa? Karena saat gelombang cinta itu tangannya diperkes, tangannya kadang-kadang agak sedikit dicakar dan sebagainya. Jadi sepertinya ingin berbagi rasa nyeri dengan ya, sang suami. Betul. Apa Mbak Putri kemarin juga seperti itu? Jadi saya merasa privilege sekali karena tidak semua ibu pada saat persalinan bisa didampingi oleh suami dok. Ada beberapa yang karena suaminya dinas di luar kota ya, atau tidak bisa hadir pada saat proses persalinan. Karena kan kalau persalinan pervaginam itu kan tidak dijadwalkan, jadi nggak tahu nih kapan waktunya tiba-tiba datang gitu. Giliran suaminya datang, anaknya udah lahir, udah tinggal enaknya ya, padahal istrinya yang ngejen-ngejen gitu. Kalau saya kemarin dapat privilege waktu yang anak kedua karena di bidan, suami dampingi. Karena kami kan lagi liburan keluarga tuh ceritanya. Suami dampingi proses 10 jam gelombang cinta itu datang. Dan dia cuma bilang gini, ya udah kalau nggak mau hamil lagi nggak apa-apa, aku paham kok. karena dia ngelihat saya waktu persalinan pertama, terus kan taunya 15 menit masuk kamar operasi, keluar bayi udah lahir ya. Terus saya kan teriak-teriaknya pas besoknya gitu. Oh ternyata sakit, dia tahu. Nah ya waktu persalinan normal, dia ngelihat saya tuh yang apa ya, gelisah luar biasa. Padahal dia tahu saya tuh orang yang tahan sakit banget dok. Saya tahan banget sakit. Saya jarang banget minum pereda nyeri karena bagi saya ya itu alarm buat saya. Seperti yang tadi dokter sampaikan. Dan yang kedua dia ngelihat saya tuh gelisah banget. Dan tiap sekian menit saya bilang, oke ini datang lagi. Aduh tahan. Yang ada di pikiran saya, panggilin bidannya, cek udah bukaan berapa. Kalau udah 10 aku pengen ngejen sekarang gitu. Tapi ternyata 3, 5, 8 gitu. Dia bilang, aku isok ngewangi opo ya bu yo gitu. Ya saya bilang, doain gitu. Biar cepet. Karena ya gimana memang belum waktunya gitu. Dia udah hopeless banget, aku isok ngewangi opo gitu. Jadi pada saat ketuban itu pecah, kemudian darah itu mengalir. Ada istilah apa dok? Blood apa? Yang darah mengalir itu, terus dia show. Bilang, ya blood show, betul, pertunjukan. Saya udah bilang ke dia, ini kalau normal ya, adik saya kan perawat, jadi saya bilang, adik saya dosen keperawatan, saya bilang, nanti akan ada blood show.
Bapak siap-siap. Saya udah kasih edukasi itu sebelum persalinan normal itu berlangsung. Jadi dia yang paling bikin dia deg-degan adalah ketika blood show itu sebetulnya. Dia bisa lihat saya nyeri, tapi ketika darah itu keluar sedemikian banyak dalam intensitas yang besar, dia bilang, oh kayak gini ya perempuan melahirkan. Jadi hormatnya dia ke ibunya itu berkali-kali lipat bertambah setelah mendampingi saya proses persalinan itu, apalagi saya ke ibu saya. Jadi setelah itu benar-benar yang waduh, minta maaf, sujud-sujud, ibu kalau selama ini aku ada salah aku minta maaf. Kerasa banget dok, persalinan itu luar biasa sekali ya. Yeah. Sebetulnya kalau diingat-ingat mungkin lebih sakit daripada sesar sepertinya. Karena 10 jam. Betul, betul sekali. Tapi nikmat dong, nggak tahu ya. Yang trauma adalah malah suami. Betul, betul. Jadi kalau ada orang tanya, ada rencana nambah anak lagi kan, 2 perempuan, nambah anak ketiga laki-laki. Suami yang tegas bilang, enggak, 2 aja cukup. Karena pada saat malam-malam bayi baru lahir, dia ikut dampingin, dia ikut kurang tidur. Jadi dia lebih trauma daripada saya. Saya bilang, kita bikinnya berdua loh. Aku udah hamil 9 bulan sendiri. Nanti begitu anak lahir, kita besarinya berdua ya. Nggak ada ceritanya anak tanggung jawab ibu, anak tanggung jawab bersama. Jadi dia bilang, udah 2 anak cukup. Oke. Jadi sebetulnya Mbak Putri ini adalah contoh memang unforgettable pregnancy. Tapi jujur aja, bukan yang 100% positif ya, terutama di endingnya. Betul. Ya. Jadi sebetulnya nyeri persalinan alami itu malah sebetulnya setiap wanita prosesnya ada yang lama, ada yang cepat. Mungkin yang cepat enak ya. Betul. Kami nyerinya tidak lama dan sebagainya. Nah, painless labor ini adalah kita mulai menginisiasi semenjak, ya tentunya adalah semenjak pasien datang ke kita. Tergantung nanti, karena akan dievaluasi atau kita akan komunikasi dengan teman dari dokter Christina dan teman dari Opjin. Itu terutama istilahnya sudah bukaan berapa dan sebagainya. Sehingga kita akan memanipulasi sarafnya. Ya. Jadi kita akan mengurangi impuls nyeri dari saraf. Sehingga rasa nyeri itu akan berkurang. Tadi kan Mbak Murti cerita ya, ini waduh sudah mules dan sebagainya, ternyata dicek bukaan 2, bukaan 3 dan sebagainya. Nyicil jadi banget. Jadi bisa bayangkan masih ada berapa bukaan lagi yang belum lengkap. Betul. Nah, dengan painless labor, beberapa kasus, saya nggak bilang semuanya, beberapa kasus ada yang mungkin masih bukaan 3, 4, atau 2 ya. Sudah nyakit dan kita sudah masuk di situ dengan metode painless labor, mulai dari ada banyak panik, itu bahkan pasien masih bisa jalan. Oh. Plus bisa aktivitas, tersenyum dan sebagainya. Sehingga nanti saat mulai bukaan itu akan mulai merasakan mules, yang istilahnya sudah mulai anu, akhirnya proses persalinan tetap akan ada rasa nggak nyaman, terutama pada saat akhir, istilahnya kayak crowing lah kalau mungkin istilahnya. Jadi istilahnya kepala sudah mulai itu ada regangan yang memang sengaja kita tidak 100% hilangkan. Mm. Ya, kenapa? Karena mungkin nanti dokter Kisnya tahu bahwa itu memberikan refleks dari ibu untuk mengejan untuk mengeluarkan dari bayi. Iya, kalau kita hilangkan, otomatis mekanisme itu akan ya akan terutama untuk yang primi ya, kalau mungkin yang sudah pernah persalinan normal yang kedua, ketiga, seperti itu. Ya. Itu mungkin dia sudah pernah pengalaman untuk mengedan. Hmm. Karena mengedannya orang, mohon maaf, di kamar mandi sama di persalinan tentu berbeda. Betul. Jadi ini yang kadang-kadang kalau kita hilangkan nyerinya, atau bukan nyeri, istilahnya reaksinya yang mayoritas dipersepsikan nyeri, karena sekali lagi bisa sampai 10 jam merasakan rasa nggak nyaman itu pasti akan dirasakan sebagai sensasi nyeri. Nah, sehingga untuk orang wanita yang mungkin baru pertama kali melahirkan, itu pasti akan kesulitan, biasanya. Jadi, cara mengatasinya bagaimana, terutama untuk calon ibu yang baru melahirkan pertama, adalah komunikasi sejak awal. Latihan sejak awal.
kan ada kan kelasnya tadi di Rumah Sakit Dharma juga ada fasilitas senam hamil dan sebagainya, edukasi persalinan dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Dan untuk di luar negeri hal itu adalah sudah hal yang wajar sepertinya, karena memang terutama yang saya tahu di Amerika dan Inggris itu dokter memutuskan operasi seksio atau operasi bergedah itu tidak mudah. Jadi memang arahnya adalah kalau memang si ibu tidak tahan nyeri, itu larinya akan diarahkan ke painless labor malahan. Jadi, dan untuk memahami bagaimana melakukan proses mengedan yang baik, bagaimana dan sebagainya, posisi itu sudah dikomunikasikan sejak awal. Tadi kan dokter Sina sudah menyampaikan, kultur orang Indonesia aja kadang-kadang kalau ditanyain mau nanti perlahiran di mana, itu masih bingung. Nah, di sini itu sudah mulai dipersiapkan sejak awal kehamilan. Itu mungkin di sini sehingga kita dalam membantu proses yang di akhir, terutama dokter anestesi kan di akhir, biar suami istri tidak trauma. Jadi tidak trauma seharusnya kalau semua sudah pengalaman kayak gini, seharusnya Mbak Putri punya hamil lagi, punya anak ketiga masih bisa ini. Dan insya Allah tidak trauma lah. Istilahnya tidak perlu sampai ya suami sampai wah kapok wis kapok. Yang disiapkan tanggung jawab membesarkan anaknya dok, yang bikin kapok katanya. Ngitung biaya pendidikan sekarang. Ini ini menarik banget loh dokter Lila tadi bilang. Jadi ibarat pahlawan ya kan, kalau muncul belakang itu kan katanya hero-nya ya. Jadi bagaimana ibu masih tahan? Oke. Okay. Bagaimana ibu masih tahan? Oke. Okay. Ibu sudah tidak tahan, dokter Lila datang gitu ya, spesialis anestesinya. Dan ternyata memang disesuaikan ya dengan kebutuhan. Jadi nggak pukul rata gitu bahwa setiap ibu pasti membutuhkan anestesi, tidak. Masing-masing menyesuaikan dengan kondisi tubuh ibunya, dan balik lagi ya prioritas pada keselamatan ibu dan bayi. Dokter Christina melanjutkan ini ya. Jadi kan secara konsep itu memang painless labor. Jadi seminimal mungkin rasa nyeri yang dirasakan baik dengan metode pervaginam, persalinan alami, maupun sesar atau seksio operasi. Yang kemudian jadi pertanyaan dok, dari sisi ibu, opsi ini tuh sebenarnya ada efek samping nggak yang dirasakan secara fisik, physical efeknya itu ada nggak? Physical efeknya tidak merasakan nyeri yang pasti ya. Tapi kalau misalnya artinya komplikasi atau apa itu pada persalinan painless labor kan biasanya kan itu kan dikatakan ya, dokter Lila bilang akan dihilangkan rasa nyerinya. Nah kadang-kadang pada painless labor itu persalinan pervaginal dengan painless labor itu biasanya pemberian obatnya tuh bisa sedikit mempengaruhi kontraksi dari rahimnya. Jadi kadang proses pembukaan serviksnya atau pembukaan leher rahimnya itu bisa jadi lebih panjang kalau dari penelitian. Tapi nanti pastinya dengan pengalaman itu akan lebih ini ya, beda ya. Jadi mungkin dengan pengalaman dokter Lila mungkin beliau akan lebih paham, oh kalau seperti ini seharusnya mungkin dosisnya nggak perlu terlalu banyak, jadi supaya kontraksinya nggak hilang. Itu tergantung dari pengalaman klinis masing-masing dokter ya. Cuman memang resiko itu ada. Tapi kalau efek samping karena obatnya sendiri, dokter Lila mungkin lebih bisa memberikan tanggapan dok. Kalau dari pemberian obatnya. Jadi ini obat yang kita masukkan atau kita suntikan ke dalam saraf ya. Jadi yang saraf yang kita manipulasi. Dan obat itu untuk yang painless labor ataupun ERAX selama bayi yang belum lahir, itu kita berusaha untuk meminimalkan memasukkan obat lewat pembuluh darah. Kita tahu pembuluh darah ibu terhubung dengan janin. Ya, jadi kita meminimalkan harapannya apa, dengan obat yang tidak kita masukkan ke pembuluh darah, otomatis tidak akan banyak memengaruhi ibu dan janin. Jadi obatnya hanya untuk memanipulasi, menumpulkan sarafnya itu. Jadi
semua kalau masalah pertanyaan komplikasi ya, semua tindakan medis adalah pasti ada komplikasi. Dalam hal ini, respon setiap individu terhadap pemulihan setelah saraf itu dimanipulasi itu bisa berbeda-beda. Ya. Ada yang cepat, mayoritas cepat. Mayoritas cepat karena kan dunia medis dihimpun dari suatu serangkaian kasus yang kita kumpulkan menjadi suatu data penelitian yang kita olah secara statistik sehingga dosis dan sebagainya kita 98% itu cepat. Dosis yang sudah ada di guideline-guideline itu adalah 98% itu pemulihan sarafnya itu cepat. Namun tetap ada kan sekitar 2% itu pemulihannya itu bisa berbeda. Ada yang lama tergantung dari tentu kondisi awal dari ibu ataupun janinnya, kehamilannya lah di tempatnya itu. Dan komorbid, penyerta dan sebagainya. Artinya, karena memang artinya sempat karena, mohon maaf dok, artinya gimana? Mohon maaf dok, izin bertanya, ada nggak potensi alergi terhadap obat anestesi? Tetap potensi alergi ada, karena apa? Alergi itu sampai sekarang mekanismenya kan masih agak misteri. Contohnya ada pasien yang alergi dengan vitamin. Ya. Ada, bahkan sampai dia minum vitamin sampai harus dirawat rumah sakit, bahkan di laporan kasus di berbagai belahan dunia ada yang disuntik vitamin bisa sampai meninggal, itu ada. Nah, namun itu nggak usah banyak dipikirkan, semua protokol medis terutama untuk injeksi obat yang berpotensi menyebabkan alergi, kita punya step mitigasinya atau istilahnya antisipasinya. Meskipun saya tidak ada riwayat alergi sama sekali, saya sudah pernah sudah pernah terpapar obat A gitu. Kalau mendapatkan obat A lagi, apakah jaminan tidak ada alergi? Tetap bisa. Kenyataannya laporan di dunia medis ada seperti itu. Bahkan dia sudah ribuan kali dapat obat A sampai 10 kali lebih ya. Seandainya. Yang ke-11 kok anehnya baru keluar alergi. Ya. Nah. Ya. Nah, jadi memang protokol kita untuk alergi ataupun reaksi itu kita sudah memiliki langkah-langkah antisipasi. Okay. Mulai dari yang alergi ringan sampai yang berat. Tetap namanya istilahnya itu adalah langkah-langkah antisipasi. Baik. Ya. Baik. Untuk meminimalkan segala hal. Dok, saya mau geser lagi ke Dr. Christina. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Sebelum nanti saya buka peluang untuk Bapak Ibu yang bergabung malam hari ini bertanya langsung ke Dr. Christina dan juga Dr. Lila melalui kolom chat ya. Jadi silakan dimanfaatkan, tuliskan pertanyaan supaya kami bisa pilih ini pertanyaan mana yang nanti akan kami sampaikan. Plus ada hadiah spesial yang sudah disiapkan untuk penanya terbaik persembahan Rumah Sakit Darmo Surabaya. Dr. Christina, sebelum nanti saya bacakan pertanyaan yang masuk dari Bapak-Ibu partisipan talk show malam hari ini. Siapapun ibu memahami begitu pentingnya ASI bagi buah hati, tadi dokter juga sebutkan cita-cita ASI eksklusif 2 tahun. Nah, berkaitan dengan painless labor ini atau modifikasi ya penggunaan metode ERAX untuk persalinan, adakah dampaknya terhadap keinginan untuk inisiasi menyusu dini? Oke, dampaknya yang pasti malah lebih positif ya, karena kita kan menggunakan manajemen nyeri yang sangat baik sekali. Jadi artinya otomatis ibu akan lebih cepat recovery-nya, kemudian waktu yang digunakan, yang dimiliki ibu untuk melakukan bonding, inisiasi menyusu dini itu lebih panjang dibandingkan dengan metode yang biasa. Jadi ini justru malah menjadi menjadi sasaran kita gitu. Harapannya sih memang dalam kita menggunakan metode persalinan yang minim nyeri sehingga waktu yang digunakan ibu yang dimiliki ibu dengan bayi itu akan lebih panjang, ya. Mbak. Dan lebih cepat. Betul. Begitu rangsangan dari kenyotan bayi terhadap puting
puting sang ibu itu lebih cepat diberikan, otomatis akan lebih cepat merangsang produksi dari ASI. Nah, terus yang penting lagi, kalau misalnya ibu itu minimal nyeri, otomatis setelah melahirkan, dia akan lebih merasa bahagia. Nah, itu adalah salah satu yang paling menjadi ini ya, booster andalan dalam memproduksi ASI. Mungkin Mbak juga pengalaman ya, Mbak Putri ya, punya pengalaman mungkin melakukan pumping, menyimpan ASI perah, bahwa ternyata kalau kita itu sedang stres atau kita capek, itu malah menyebabkan produksi ASI itu jadi seret, ya nggak Mbak? Betul, betul sekali dok. Nah, jadi apalagi di awal-awal itu bisa saja kita kurang produksi ASI-nya karena kita merasakan nyeri segala macam, sehingga bisa berefek juga pada kebutuhan bayi yang kurang, dan juga itu bisa menimbulkan mencetuskan kuning pada bayi. Jadi kuning pada bayi kan penyebabnya banyak ya. Salah satunya itu adalah kekurangan cairan, kekurangan susu, air susu ibu itu juga bisa. Nah, padahal itu tadi bisa dibooster dengan kalau misalnya kita nyerinya sedikit, kita tidak terlalu stres, kita happy, kita senang dengan proses persalinan itu tadi. Nah, harapannya sih demikian. Gitu. Saya setuju sekali. Saya bayangkan seorang ibu yang bersalin dengan minim rasa nyeri, dengan happy ya, pada saat bertemu dengan buah hatinya, dia secara mental, psikis itu bahagia dan siap untuk menyambut, ketimbang saya merasakan betul betapa lelahnya saya jiwa raga pada saat itu, karena terkuras semua energi selama berjam-jam begitu kan. Jadi wah, ini menarik sekali dok. Dan sekali lagi, jadi memang pengalaman dari dokter, baik spesialis obgyn, spesialis anestesi, ini akan membuat si ibu dengan komunikasi yang intens ya, kebutuhannya apa, dan yang terpenting adalah yang diinginkan apa, karena ibu yang bahagia itu akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas ASI untuk si kecil. Wah, dok, ini kayaknya pertanyaan dari saya sudah sangat terjawab, bahkan sudah sempat curhat banyak juga. Akan lebih fair ini kalau saya buka peluang untuk Bapak Ibu yang bergabung malam hari ini, mungkin punya pertanyaan terkait Rumah Sakit Darmo Surabaya, atau juga sesuai dengan tema kita malam ini ya, bagaimana untuk punya unforgettable pregnancy, bahagia melahirkan dengan minimal nyeri. Tapi sebelum itu dok, ini saya tadi janji kita kan punya beberapa sesi pengundian. Saya mau undi dulu untuk voucher belanja Range Market senilai Rp200.000 dan Parkway senilai Rp200.000 untuk satu pemenang. Saya izin, saya kasih jeda dulu sebentar ya dok ya, untuk pengundian sebelum nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk malam hari ini. Saya mohon dibantu oleh tim, kira-kira siapa yang beruntung mendapatkan voucher belanja. Dan mohon maaf Dokter Lila dan juga Dokter Christina, karena nggak registrasi nggak mungkin namanya muncul di sini dok. Tos kita, sama nasibnya dok. Siapa yang beruntung malam hari ini? Wah, selamat untuk Ibu Eliata Gracesila Setiawan. Grace Silah Setiawan ya, selamat. Nanti akan dihubungi oleh panitia, Anda mendapatkan satu voucher Range Market senilai Rp200.000 dan Parkway senilai Rp200.000. Oke, kita akan beranjak menuju ke sesi tanya-jawab. Apakah pertanyaan yang sudah masuk akan muncul di layar untuk saya bacakan? Atau, coba kita cek dulu ya. Atau saya akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui form registrasi awal. Wah, ini dia. Bapak atau Ibu Asa di Sidoarjo, salam kenal. Dok, pertanyaannya apakah benar bahwa metode ERAX tidak bisa dilakukan untuk pasien dengan riwayat preeklampsia? Wah, ini nih. Dokter Christina boleh menjawab, nanti kemudian Dokter Lila menanggapi, menambahkan, dan melengkapi. Silakan, dokter. Oke, ini pertanyaannya udah, kayaknya udah pada ngerti ya, preeklampsia itu apa ya. Bagus, bagus. Jadi preeklampsia itu mungkin buat yang lebih nggak, ya, yang nggak tahu ya, preeklampsia itu adalah salah satu komplikasi kehamilan yang masih menjadi momok ya, sampai sekarang, karena angka mortalitasnya cukup tinggi. Nah, jadi preeklampsia itu ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Nah, apakah dengan preeklampsia ini bisa nggak ya dok dengan menggunakan ERAS? Nah, seperti kita ketahui, kalau misalnya kita ada pasien dengan preeklampsia, otomatis akan membutuhkan terapi tambahan, Mbak Putri.
Jadi kemungkinannya waktu perawatan setelah melahirkan itu masih ada beberapa obat yang harus kita berikan untuk mencegah terjadinya kejang. Karena komplikasi terberatnya dari preeklamsia adalah bisa timbul kejang. Nah, itu kita harus memasukkan obat untuk mencegah kejang itu sampai 24 jam setelahnya. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, resiko perdarahan pada pasien-pasien dengan preeklamsia itu cukup tinggi. Sehingga otomatis kalau ada perdarahan yang tidak kita sangka-sangka gitu ya, pada waktu tindakan operasi ataupun pada waktu persalinan, nah itu kan pasti akan menyebabkan bisa terjadi perawatan di rumah sakit yang lebih panjang. Sehingga untuk penggunaan metode ERAS pada pasien-pasien preeklamsia sampai saat ini sih masih belum bisa dilakukan. Karena sebenarnya goal dari ERAS-nya sendiri itu kan untuk ini ya, supaya length of stay-nya di rumah sakit itu lebih lebih cepat gitu. Tapi apakah jadi rasanya lebih tidak bisa kita lakukan. Apalagi juga bisa terjadi seringnya kita melakukan operasi pada pasien-pasien preeklamsia itu ada kondisi yang darurat. Jadi kan kadang kita nggak merencanakan operasi, tapi ternyata di akhir kehamilan terjadi peningkatan tekanan darah yang sangat cepat sekali, sangat tinggi, sehingga menyebabkan problem pada kehamilannya, sehingga harus langsung dilakukan tindakan operasi. Nah, ini kan kadang-kadang seringnya darurat. Nah, itu kadang tidak akan akan menyebabkan luaran dari ERAS ini berkurang. Jadi, kita tidak menyarankan untuk melakukan itu. Selain ibu dengan riwayat preeklamsia, ada lagi dok yang tidak direkomendasikan untuk melakukan persalinan dengan ERAS ini? Ya, yang dengan placenta previa, ya. Kemudian mungkin dengan ada miom yang sangat besar, yang mungkin kita akan perkirakan akan terjadi perdarahan yang sangat hebat sekali, mungkin akan lebih keberhasilannya itu akan lebih rendah gitu. Dan ya karena nanti akan mempengaruhi lama dari perawatan di rumah sakit gitu. Dokter Lila ingin menambahkan dok, selagi kita bicara ini berarti ibu dalam kondisi yang bagaimana yang sangat disarankan dan boleh untuk ERAS, Dokter Lila? Oke, jadi kalau metode ERAS seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah sebetulnya usaha untuk mengakselerasi kecepatan pemulihan. Ya. Mengakselerasi kecepatan pemulihan. Namun sayangnya dengan informasi yang beredar, sebetulnya ERAS sendiri itu di dunia medis itu sudah lama dan kita terus melakukan penelitian bagaimana untuk berbagai macam jenis kasus pasien itu agar pemulihannya cepat. Terutama itu. Nah, di sini pada masyarakat yang beredar istilahnya, oh ERAS itu dipikir teman-teman orang awam itu menganggap bahwa, oh kalau metode ERAS itu cuma ngamar sehari di rumah sakit, habis itu pulang. Sebetulnya itu bukan suatu ERAS yang sebenarnya. Bukan konsep itu ya dok ya? Bukan konsep itu ERAS itu sebetulnya. Ya, kalau memang pertanyaannya adalah apakah pasien-pasien dengan preeklamsi, placenta previa, dan yang pagi disebutkan oleh dokter Christina, itu adalah, oh setelah operasi saya besoknya bisa langsung pulang? Jawabannya pasti tidak. Ya, jawabannya pasti tidak. Namun, tapi apakah pasien-pasien seperti itu tidak bisa diusahakan lebih cepat? Ya. Pemulihannya, jawabannya tentu masih bisa. Ya, seperti contohnya pasien tadi dokter Krisna sudah menjelaskan preeklamsi kan tanda-tanda awal adalah tensi yang tinggi. Ya kan? Coba bayangkan pasien yang masih tensinya mungkin masih tinggi setelah melahirkan dan dia memiliki rasa nyeri yang hebat. Pasti tensinya akan jauh lebih tinggi lagi. Kalau tensinya jauh lebih tinggi, otomatis pemulihannya pasti akan jauh lebih lama lagi. Ya. Nah,
di sini memang kita nggak berani menyebut Erax, terutama untuk diskusi di untuk ini kan seminar awam ya, bukan di kalangan medis. Kita nggak berani menyebut Erax karena memang orang awam menganggap Erax itu sehari pulang. Miskonsepsi. Tapi ya, bukan. karena sempat ya. Viral gitu ya dok ya. Iya, jadi kita tetap kita kalau saya pribadi kita masih bisa dari sisi medis kita masih bisa nyebut itu Erax karena kita berusaha memastikan nyerinya itu tidak terlalu hebat. Iya. Konsepnya apa? Tapi tidak kita hilangkan karena memang harus masih butuh beberapa alarm. Betul. Yang harus diobservasi seperti tadi mungkin perdarahan potensi terjadi preeklamsi perdarahan pasca persalinan itu masih besar dan sebagainya. Kalau tidak ada nyeri sama sekali itu bisa lewat. Alarmnya hilang seperti itu. Tapi kalau alarm itu dari 100% maksudnya tidak kita kurangi, tensi yang sudah tinggi itu bisa jauh lebih tinggi, malah akan memberikan komplikasi yang juga kurang sehat seperti bisa keluhan di kepala, stroke dan sebagainya, masalah di ginjal dan seterusnya. Jadi memang pendekatan Erax itu bukan pendekatan hanya dari sisi dokter anestesi atau dari dokter obgyn, bahkan dari dokter anak, ahli gizi, semua komponen-komponennya dari pasien, semasa andainya pasien juga ada komorbid hipertensi, meskipun bukan preeklamsi, ya kan ada kan pasien dengan kehamilan hipertensi tapi bukan preeklamsi, ya. Itu juga Erax itu melibatkan teman-teman dari kar jantung, penyakit dalam dan sebagainya untuk memberikan optimalisasi sehingga pemulihannya menjadi lebih cepat. Tentu kalau definisinya sehari pulang jelas tidak. Tapi yang mungkin kalau dibiarkan baru seminggu pulang itu mungkin 3-4 hari sudah pulang atau istilahnya seperti itulah. Jadi pertanyaan apakah kalau Erax definisinya adalah sehari pulang tidak banyak. Pasien dengan komorbid-komorbid seperti itu tentunya adalah tidak bisa menggunakan Erax. Tapi kalau Erax itu kita definisikan sesuai dengan yang di bidang medis, yaitu adalah mengakselerasi kecepatan pemulihan, semua pasien bisa. Karena memang Erax ini sebetulnya bukan hanya untuk pasien bedah sesar. Karena awal asal muasalnya itu disebut Erax. Jadi C-nya hilang. Oke. Assessment recovery after surgery. Jadi untuk bedah manapun. Ya. Masuk di Darmo kan juga ada urologi center. Kita juga melakukan Erax pada pasien urologi. Bahkan beberapa pasien urologi itu ada one day care surgery. Jadi operasi teropong untuk melihat anu pada kondisi yang memang klinis tidak banyak masalah itu ya datang bisa langsung pulang. Ya. Saya sendiri istri saya sudah pernah juga operasi batu urologi ini saya cerita ya. Itu siang beliau masuk untuk operasi jadi paginya masih kerja. Pagi masih kerja. Siang masuk rumah sakit, maghrib pulang. Oh, operasinya itu memecah batu. Tanpa menginap ya, dok ya? Erax. Dengan metode Erax, ya. Erax, bukan Erax, C-nya hilang. Ya. Erax jadi pada memang kalau Erax itu sebetulnya adalah untuk semua operasi, semua kondisi pasien, tapi ya sekali lagi, kesalahan di persepsi awam adalah Erax itu adalah satu hari sehari pulang. Oke. Makanya kan tadi dokter Chris sudah bilang dengan ada Erax itu malah justru menyisi pemberian ASI dan sebagainya itu lebih eksklusif karena itu pemulihannya lebih cepat. Betul, betul. Kayaknya lebih cepat. Ini kita udah sepakat nih ya konsep Erax ini seperti apa, bukan tentang sehari setelah bersalin langsung pulang after cesar bukan, tapi bagaimana rasa nyeri itu minim dirasa oleh ibu pada saat persalinan dan pasca persalinan. Itu yang terpenting. Dok, kita dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Yes. Tidak hanya. Karena terutama untuk pasien-pasien yang dengan komorbid. Kalau contohnya ada dia pasien dia obstetri dengan diabetes.
otomatis ya kita harus melibatkan dokter penyakit dalam endokrin untuk di sini membantu meregulasi gula dan sebagainya, karena pasti akan ada dampak ibu dan bayi. Betul. Itu, jadi istilah melibatkan multidisiplin. Betul. Komorbid juga jadi perhatian, nggak cuma untuk kasus preeklamsia aja ya. Dok, saya izin untuk bergeser ke pertanyaan lain karena waktu yang terbatas, ada begitu banyak pertanyaan masuk ya. Kita munculkan lagi penanya berikutnya, Ibu Weliana. Dok, apa penyebab plasenta previa? Wow, saya waktu itu sampai riset. Ya Allah, salah apa saya? Kenapa kok nggak bisa pervaginam anak pertama? Gitu, saya cari-cari info. Dokter yang jawab deh, karena waktu itu saya nggak dapat jawaban. Semua penyebab pemicu plasenta previa itu saya nggak ngelakoni. Yang kok kabarnya merokok, kemudian ada riwayat sebelumnya, mungkin genetik, dan itu nggak ada semua dalam kasus saya. Jadi saya kayak ketiban rezeki aja, Tuhan ngasih ujian, tapi ternyata jadi berkah gitu kan. Terdorong, anak kedua pervaginam, jadi belajar lebih banyak. Dok, silahkan Dokter Christine untuk menjawab. Iya, Mbak Putri tadi sepertinya sudah menyebutkan beberapa ya. Jadi memang faktor resiko dari plasenta previa itu salah satunya ya kehamilan yang keberapa, misalnya kehamilan yang kedua, ketiga, keempat, itu jadi semakin banyak kehamilan, resiko plasenta previa juga akan semakin tinggi, itu yang pertama. Kenapa sih kok bisa ya, kenapa kok bisa janin itu nempelnya di bawah? Nah, itu karena pada waktu kehamilan, bertambahnya kehamilan, jadi kehamilan yang pertama pembuluh darahnya yang bagus di daerah fundus. Fundus itu kan di daerah rahim yang paling atas. Gampangannya kayak gitu, Mbak Putri. Nah, tetapi seiring bertambahnya kehamilan yang kedua, si bekal janin ini merasa yang paling banyak pembuluh darahnya yang bagus itu di sebelah depan. Gitu. Terus begitu kehamilan yang ketiga, dia akan merasa lebih bagus lagi. Yang sebelah sini sudah nggak ada yang bagus. Dia akan mencari tempat yang bagus sampai akhirnya dia berada di menutupi jalan lahir. Itu yang pertama, konsep yang pertama, karena faktor resiko yang pertama adalah kehamilan multipara, jadi kehamilan yang sudah ke beberapa kali. Kemudian yang kedua faktor resikonya adalah ya tadi faktor genetik juga ada, faktor yang ketiga ada juga merokok ini yang kadang kita salah persepsi juga ya, kadang bukan selalu melulu tentang merokok aktif tapi juga kita pasif. Merokok pasif itu kan juga sebenarnya bisa terkena imbasnya, ya kan? Ya. Tuh. Terus yang keempat ya memang ada beberapa yang memang tidak diketahui penyebabnya. Ya mungkin secara itu tadi karena kan sebenarnya sinyal yang menyebabkan yang memilih menempel di mana si buah janin, si bakal janin itu adalah ya dari janin itu sendiri. Ya mungkin dari janin itu sendiri menangkap sinyal bahwa ternyata aliran darah yang paling segar itu di sebelah sana, di bawah gitu ya. Jadi dia akan secara random gitu memilih tempat tersebut gitu. Memang dari kan kalau dari yang faktor resiko merokok ya mungkin dikaitkan dengan patofisiologi bahwa itu akan mempengaruhi dari aliran darah ya, aliran darah. Ke rahimnya nggak terlalu bagus sehingga dia akan tinggal sisa-sisa yang paling banyak pembuluh darahnya yang bawah sehingga dia akan cenderung menutup jalan lahir. Tapi ya banyak juga kasus yang tidak diketahui. Dok, ya, saya jadi penasaran. Namanya ketiban rezeki seperti Mbak Putri. Iya, ketiban rezeki. Dok, saya jadi penasaran kalau salah satu penyebabnya adalah karena janin memilih aliran darah yang paling nyaman dan segar ya buat dia ya. Adakah olahraga yang disarankan untuk dilakukan untuk menghindari ini? Namanya ikhtiar, Dok. Namanya ikhtiar. Ada nggak sih, Dok, sehingga kemudian darah yang segar itu areanya bukan di tempat jalan lahir gitu, tapi di tempat lain gitu. Mungkin apa gitu? Kalau misalnya olahraga apa yang pasti secara evidence based itu saya belum pernah tak cari ya. Olahraga jenis apa yang bisa mencegah plasenta previa gitu. Belum pernah cari saya. Ini bisa buat penelitian terang. Dokter untuk kuliah selanjutnya ya, Dok ya. Iya. Tapi yang jelas sih kalau memang kita melakukan olahraga rutin dan itu sebenarnya tidak pada waktu hamil saja ya, seharusnya olahraga itu kan dilakukan pada waktu kapanpun. Kita nggak hamil pun juga harusnya olahraga gitu kan. Betul. Nah itu otomatis akan menyebabkan aliran darah kita
ini jadi lebih lancar. Lancar. Nah, akhirnya insya Allah sih bencana akan lebih lebih ini ya, kemungkinan placenta previa juga akan lebih kecil. Turun. Oke, Dok, saya pengakuan. Kemudian ada juga faktor, ada juga yang mengatakan faktor nutrisi itu juga berperan. Jadi ya nutrisi, mikronutrien itu juga mempengaruhi dari aliran darah, mempengaruhi aliran darah ibu. Nah, itu kan kadang itu kita nggak mungkin ini ya, kadang kita mau hamil aja nggak mungkin kan periksa darah semuanya. Saya ini kurang apa ya, kan nggak seperti itu. Bahkan banyak yang saya nggak tahu kalau hamil, tahu-tahu sudah hamil 2 bulan, 3 bulan, sehingga kita nggak mempersiapkan dengan baik. Secara mikro dan mikronutrien seperti yang banyak menjadi masalah itu adalah mikronutrien itu sering sekali mengalami defisiensi. Nah, mungkin dengan persiapan yang baik itu akan jauh lebih memperkecil kejadian terjadinya placenta previa. Makasih, Dok, ini berasa kuliah 3 SKS bener loh tentang placenta previa. Saya dapat insight yang berbeda. Karena waktu itu kan sekedar googling, apa ya penyebabnya ya, saya salah apa gitu. Sempat namanya ibu baru, ibu muda, pernikahan anak pertama gitu kan. Mikirnya gitu aja, saya salah apa. Ternyata memang ada banyak penyebab. Tapi ya pada akhirnya memang ujian yang datang dari Tuhan itu untuk menguatkan. Jadi waktu itu saya sama suami, okay, karena dari awal dokter bilang ya, ini ada kemungkinan placenta previa totalis, jadi kita harus nabung lebih banyak untuk biaya persalinan sesar. Jadi waktu itu dapat ilmu finansial, jadi belajar untuk mengelola keuangan rumah tangga. Baru setahun pertama nikah langsung belajar ngelola duit gitu. Dok, kita beranjak ke pertanyaan lain ya. Nanti kalau dokter Lila ingin menambahkan langsung saja, Dok, monggo, silahkan. Pertanyaan berikutnya akan saya bacakan dari Ibu Alicia Lim. Dok, kalau untuk metode melahirkan, wah, yang sedang trending, ini pertanyaan saya juga nih, seperti water birth, gentle birth, hypnobirthing, apakah metode-metode tersebut, maaf ketutupan kamera, aman untuk bayi dan memang dapat mengurangi, izin ya, saya nggak bisa baca, rasa nyeri, jadi mohon pencerahannya, Dok. Terima kasih. Kebetulan persis di depan kamera, jadi saya nggak bisa baca, Dok. Tapi dokter bisa baca dan sekaligus menjawab. Ini kayaknya dokter Christina dulu ya yang jawab ya. Karena zaman saya dulu itu lagi tren. Zaman saya melahirkan anak pertama itu lagi tren gentle birth yang ternyata konon tidak direkomendasikan. Sehingga ada salah satu rumah sakit waktu itu sudah nyiapin penawaran untuk gentle birth yang water birth, tapi kemudian tidak ditawarkan kembali karena tidak direkomendasikan dengan beberapa faktor resiko. Dokter berkenan untuk merespon pertanyaan ini karena antara water birth dan gentle birth kan dua konsep yang berbeda ya. Oke, jadi sebenarnya kan konsep yang lagi-lagi sebenarnya yang paling utama pada metode persalinan ini itu adalah bagaimana komunikasi. Iya kan, Mbak? Kalau kalau misalnya kita apa sih secara dari kata-katanya juga hypnobirthing gitu kan. Jadi kan bagaimana kita itu wanita itu akan dibuat supaya dia tuh seperti melahirkan tuh tapi sambil kayak terhipnotis gitu kan. Seolah-olah kan artinya seperti itu ya. Jadi kan lah sedangkan hipnotis itu kan sebenarnya memang suatu teknik terapi pada psikiater atau ada kelainan psikologis itu bisa dilakukan dengan hipnoterapi kan. Nah, terapi ini digunakan untuk proses persalinan kan seperti itu. Jadi supaya tidak nyeri, tidak stres. Jadi sebenarnya konsepnya tuh letak kuncinya tuh memang di komunikasi itu tadi. Dan sama juga seperti yang digagaskan oleh Eras ini, mengapa kok saya tadi menyampaikan bahwa sebenarnya persiapannya tuh dari sejak dalam proses kehamilan adalah bahwa kita membutuhkan tatap muka yang cukup intens gitu antara dokter kemudian dengan pasiennya dengan keluarganya, komunikasi bagaimana nanti yang kita lakukan itu tuh semua sudah harus terjalin dari sejak awal, termasuk staf-staf rumah sakitnya itu juga akan dipersiapkan melakukan hal yang demikian gitu, mulai dari perawat, bidan, kemudian bagian kamar operasinya juga akan seperti itu. Jadi memang konsep untuk dan seperti yang dijelaskan Dokter Lila tadi ya, persepsi nyeri itu paling paling banyak itu adalah dari justru
selain dari stresor juga ada dari faktor ini ya, kontribusi dari apa persepsi kita. Jadi kayak kita tuh merasanya itu apakah itu, jadi gini, kalau kita stres gitu tuh akan makin meningkatkan persepsi nyeri. Ya kan seperti itu. Jadi kalau kita kurang komunikasi dengan yang melakukan persalinan, itu akan menyebabkan nyeri kita juga akan meningkat. Jadi ya sebenarnya ditawarkan seperti itu, tetapi bagaimana prakteknya? Kalau dari dokter kandungan sendiri sih sebenarnya tidak melakukan teknik-teknik itu. Jadi saya sendiri pun juga kurang pengalaman di bagian apa water birth, gentle birth dan sebagainya itu, hypnobirthing sendiri. Jadi ini saya mau minta tanggapan dokter Lila karena ini tampaknya akan jadi pertanyaan terakhir ya karena waktu yang terbatas. Tidak ada salahnya untuk mencoba dari ranah psikis ya dok ya, tapi dokter spesialis anestesi akan memberikan yang terbaik ketika si ibu ini memang butuh supaya proses persalinannya ini lebih nyaman dan minimal nyeri. Dokter boleh memberikan tanggapan terkait ini dok. Pernah nggak ada pasien memang beliau udah memilih ada hypnobirthing juga, tapi dalam proses persalinan memilih juga untuk ERAX. Mungkin pernah dengar-dengar cerita semacam ini dok? Jadi kalau untuk kayak hipno dan sebagainya, memang saya pribadi belum ada pengalaman. Namun memang kalau dari teori ya, teori nyeri, saya bilang teori nyeri, bukan teori tentang nyeri persalinan. Nyeri secara umum, itu memang ada istilah, di nyeri itu ada pain gate teori. Atau istilahnya itu kita mengurangi nyeri, untuk mengurangi nyeri, nyeri A, nyeri yang disebabkan oleh faktor A, itu dengan menciptakan push, tanda kutip, nyeri bayangan di B. Jadi memang, jadi istilahnya kayak mengalihkan nyeri. Ya. Untuk yang paling gampang, kenapa kok kalau kita gatel, kita garuk, padahal belum tentu ada nyamuk yang gigit dan sebagainya. Atau kenapa kok kalau kadang-kadang kita kulit kita terasa panas, malah kita menepuk-nepuk. Itu sebetulnya adalah karena kita dengan menepuk-nepuk ringan, kita memberikan rangsangan untuk mengalihkan impuls saraf itu ke saraf yang lain, sehingga mengurangi impuls saraf tersebut yang penyebab nyeri itu untuk dimodulasi. Modulasi kan penguatan ya. Sehingga penguatannya tidak seberapa banyak, sehingga persepsi nyeri juga akan berkurang. Ya. Makasih. Dok. Jadi memang mungkin yang menciptakan teknik itu dengan memberikan rangsangan dingin oleh air, mengubah persepsi dengan hipnotis ataupun dengan dan sebagainya, itu mungkin bisa mengurangi nyeri. Tapi sekali lagi, masalah persalinan tidak hanya nyeri. Ya. Ada banyak yang lain. Ya. Jadi nyeri itu hanya adalah bagian dari salah satu aspek yang memang perlu diperhatikan, tapi bukan satu-satunya aspek yang harus diperhatikan. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Makasih banyak dok, itu tadi sekaligus closing statement dari dokter Lila dan juga dokter Christina. Ini pertama saya mau sampaikan karena waktu yang terbatas ya Bapak Ibu ya, saya sarankan Anda apabila ingin berdiskusi langsung, konsultasi dengan dokter Lila dan juga dokter Christina, jadwalkan. Karena nanti bisa tanya langsung ke Rumah Sakit Darmo Surabaya, jadwal beliau berdua itu kapan aja, jam berapa, hari apa, supaya bisa langsung datang ke rumah sakit untuk bertemu. Atau mungkin kalau mau online consultation, seperti apa mekanismenya, bisa didiskusikan langsung ya, ditanyakan ke marketing dan PR Rumah Sakit Darmo Surabaya. Tapi memang kalau ngobrol sama dokter berdua ini kurang ya 2 jam ya, kayaknya pengennya 2 hari, cuman balik lagi waktu yang terbatas. Terima kasih, dok. Mungkin sebelum saya akhiri nih, dan sebelum kami umumkan para pemenang untuk penanya termenarik versi Rumah Sakit Darmo, karena kami sudah siapkan hadiah vouchernya juga. Dokter, ada pesan penting apa untuk Bapak Ibu, calon ibu, atau mungkin ibu yang akan ada rencana untuk punya putra-putri lagi? Silahkan, Dokter Christina untuk memulai terlebih dahulu. Closing statement, dok. Ya, kalau misalnya mau melakukan, intinya adalah kehamilan itu adalah suatu hal yang perjalanan yang cukup panjang.
ada baiknya benar-benar direncanakan dari sejak proses kehamilan itu tadi. Jadi jangan sampai kehamilan itu tidak direncanakan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa bekali diri kita dengan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, banyak berdoa. Yang keempat juga kita harus memiliki orang yang dipercaya. Jadi dalam hal ini adalah bukan hanya suami, keluarga, tapi juga mungkin bisa dari tenaga persalinan ya, tenaga penolong persalinan ya. Dalam hal ini bisa dari bidan, atau mungkin dokter kandungan, atau mungkin tempat yang akan menjadi pilihan kita untuk melakukan persalinan. Intinya itu, semuanya ini harus direncanakan, dan yang penting lagi adalah tingkatkan pengetahuan. Jadi apapun itu, kita harus sering-sering bertanya, kemudian mencari informasi, termasuk juga mempersiapkan setelah kelahiran buah hati itu ya, bagaimana. Karena jadi itu tahap yang penting juga untuk tumbuh kembang si kecil. Tidak berhenti pada persalinan. Itu adalah perjalanan yang panjang dan itu akan menjadi chapter baru lagi gitu ya, Mbak ya. Betul. Aduh, cinta banget nih. Terima kasih Dokter Kristina. Dokter Lila, boleh pakai sudut pandang spesialis anestesi dan juga boleh pakai sudut pandang ayah biar fair. Silahkan, Dok. Oke. Kehamilan itu adalah momen yang membahagiakan. Ya. Rasa takut, bingung, atau overconfidence bahkan. Setuju. Itu bisa positif ataupun bisa negatif. Pendampingan, keluarga, suami, pasangan, dan sebagainya itu adalah penting. Namun, kadangkala kita memerlukan ahli untuk mendampingi. Ya. Dalam artian untuk menyingkirkan rasa takut yang berlebih. Karena rasa takut itu penting. Penting untuk kita waspada. Tapi berlebih, jelek. Confidence itu, tapi kalau over confidence sehingga akhirnya ya nggak apa-apa lah hamilan ini dan sebagainya, itu juga cukup berbahaya. Jadi sejak dini bila nikmati setiap tahap kehamilan dengan enjoy, menyenangkan, dan jangan lupa untuk selalu minta pendampingan oleh yang ahli. Ya. Dalam artian ini sejak awal tadi dokter Krisnya bahasanya adalah konsultasi sejak dini dan sebagainya. Karena memang itu perlu untuk menyingkirkan kalau ada pertanyaan istilahnya, oh kan kadang-kadang banyak masukan dari teman, kerabat dan sebagainya. Oh kalau menghampirkan jangan IA, jangan B, harus CD dan sebagainya. Enjoy, nikmati, nggak usah harus, oh benar kan, daripada pertanyaan ahli. Ya, jadi nikmati setiap tahapan kehamilan, enjoy, dan jangan kapok. Ya, jangan kapok. Makasih Dokter Lila, Dokter Kristina. Senang sekali malam hari ini ngobrol seru sama dokter. Nggak perlu ada rasa trauma ya dengan proses kehamilan dan persalinan, karena di tangan yang tepat, penolong yang terpercaya, persalinan itu bisa terasa nikmat loh. Bahkan pengen lagi dan lagi. Makasih Dok, sehat selalu. Salam untuk keluarga besar Rumah Sakit Darmo Surabaya, salam untuk para pasien juga yang ada di sana. Tapi ini di penghujung kebersamaan sesuai janji, saya mau sampaikan dulu untuk pemenang undian voucher. Silahkan hubungi admin Intiline untuk konfirmasi kemenangan dan klaim hadiah Anda. Tapi sekaligus saya mau umumkan untuk 3 penanya terbaik sudah dipilih oleh tim Rumah Sakit Darmo Surabaya. Selamat untuk Asa di Sidoarjo, mohon maaf Ibu atau Bapak Asa di Sidoarjo, Ibu Weliana Faradina di Gresik, dan juga Bapak Joy AY. Ini pertanyaan paling menarik sehingga mencuri perhatian teman-teman di Rumah Sakit Darmo Surabaya, dan Anda berhak untuk mendapatkan voucher Rp100.000 ya untuk 3 pemenang, dan ada 1 pemenang ini Rp200.000 untuk pemeriksaan laboratorium di Rumah Sakit Darmo. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Dan di penghujung ini sesuai janji kita akan undi 1 pemenang door prize range market senilai Rp500.000. Kita undi dulu. Kira-kira siapa nih ya yang bawa pulang rejeki malam hari ini? Voucher belanja range market senilai Rp500.000. Dan ternyata selamat kepada Ibu Laras Listian Prasetyo.
silahkan hubungi tim Intiland, kawan-kawan admin untuk klaim hadiah Anda, termasuk juga para pemenang lain. Dan akhirnya, saya Rizkyani Putri mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Dr. Christina, terima kasih untuk Dr. Lila, terima kasih banyak untuk Rumah Sakit Darmo Surabaya. Kami menanti jadwal ngobrol seru berikutnya dalam Intiland Health Talk Show ya, bersama dengan Intiland dan Rumah Sakit Darmo. Tapi yang pasti dok, jangan kapok ya kalau kami undang kolaborasi lagi ya dok. Pastilah. Asik. Thank you dokter. Salam sehat untuk kita semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkyani Putri undur diri bersama dengan Intiland. Sampai jumpa. Sama-sama.